Oke, good morning. Morning. Good morning, Mister. Kita doa dulu pagi. Yuk, kita berdoa dulu. Good morning, Mister. Hari ini Leonel yang pimpin doa. Oke, Leonel. Mister tanya sekali lagi, enggak perlu teks? Enggak. Oke, ya. Yuk, fold your hand, everyone. Fold your hand, close your eyes. Fold your hand, close your eyes. Ayo, Leonel. Before we start our lesson today, let's pray, please. Dear God, thank you for your gift today. Help us to start this day with good attitude and plenty of gratitude. God, and lead us to start our activities. Help us to focus our heart and mind to what we are about to learn. Thank you, God. Amen. Amin ya. Oke, Leonel, yang sekarang giliran Leonel juga yang mimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo everyone, stand up. Mister share dulu videonya Leonel ya. Hanya Leonel yang boleh dekat mikrofon, boleh duduk supaya jelas ngomongnya. Bentar, Mister putarkan dulu. Wait a minute, wait a minute. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana adalah aku kecil, jadi pagi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, lahirlah kita. Oh, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Leonel. La la la. Oke, grade 4 kembali lagi hari ini hari Selasa ya. Kalau hari Selasa pagi-pagi seperti biasa kita silent reading dulu. Ya, kita silent reading dulu seperti biasa ya. Take out your Indonesian LKS. Take out your Indonesian LKS. Bentar, Mister share dari sini juga sekalian. Wait a minute, wait a minute. Coba buka dulu LKS-nya ya. Coba buka dulu LKS-nya halaman berapa ini? 19. Buka dulu LKS-nya di halaman 19 ya. Buka dulu LKS-nya di halaman 19. Ya, LKS BI. Mister mau tanya dulu deh, ya. Mister mau tanya dulu deh, kemarin anaknya nulis atau tidak? Kemarin anaknya dengarkan Mister atau tidak, ya? Coba Mister tanya dulu. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas yang pendidikan remaja. Iya enggak? Iya enggak grade 4?
Iya. Sekarang Mister mau tanya ya. Nah, kan ini juga udah Mister share. Mister mau tanya. Mister pilih. Jawab di chat ya, Mister. Apa? Ya nanti. Ya nanti kalau enggak di chat ya. Mister mau tanya dulu. Mister belum mulai materi dulu. Mister mau tanya dulu ke Michael. Mike, terakhir Mister bahas yang ini, bahas tentang apa, Mike? Bahas teks yang ini kemarin kita mencari apanya, Mike? Mencari apanya, Mike? Waktu kita membahas teks ini. Mana Michael? Kita membahas apa? Tentang apa sih? Kemarin-kemarin materinya Mister tentang disuruh mencari apa sih? Disuruh mencari apa? Materinya tentang apa? Tentang... Iya, benar. Disuruh nyari apanya waktu itu sama Mister? Ada kalau ada paragraf? Disuruh nyari informasi. Ya, informasi. Sebelum informasi. Sebelum informasi. Kemarin sebelum informasi. Yang kita harus hafalan kata kunci dan segala macam itu untuk mencari apa? Ingat enggak? Untuk mencari... Apa? Kalimat utama. Iya, kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utama, nanti kita bisa nyari apa, Mike? Gagasan pokok. Oke, pintar. Ingat berarti. Sekarang Mister mau tanya lagi, ya. Mister mau tanya lagi. Ingat-ingat dulu, ya. Bentar, Tata tanya Mister belum dijapri. Oh, kemarin Tata kemarin lift duluan, ya. Nanti ya, nanti ya. Oke. Nanti kalau gitu, kemarin you lift duluan soalnya, Ta, ya. Kemarin yang terakhir-terakhir dapat, ya. Oke. Nanti ya, Ta, nanti siang. Bentar. Mister ke Evelyn. Evelyn. Mister mau tanya Evelyn. Halo Evelyn. Mister. Nah. Mister mau tanya lagi. Kemarin Mister mau tanya lagi ke Evelyn. Mister pernah menjelaskan bedanya gagasan pokok sama kalimat utama. Apa Evelyn bedanya gagasan pokok sama kalimat utama? Kalimat utama itu mencari yang kalimat utamanya kayak dari belakang atau dari depan. Terus kalau misalnya gagasan pokok itu di apa sih? Di diperpendek apa sih kalimatnya? Oke, kalau kalimat utama boleh Mister pendekin, Evelyn. Kalimat utama boleh Mister ringkas, boleh enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Terserah Mister pengen ringkas, mungkin enggak boleh. Kenapa? Karena kalimat utama itu enggak boleh diringkas. Yang boleh diringkas apa? Yang boleh diringkas apa? Gagasan pokok. Gagasan pokok, ya. Gagasan pokok, ya. Gagasan pokok. Ini kemarin sudah kita bahas benernya. Mister mau tanya ya. Kalian boleh buka catatan ya. Boleh buka catatan. Mister cuma mau ngetes anak ini nyatet atau tidak ya. Kemarin itu lu nyatet atau tidak. Mister sekarang mau tanya ke Tata. Ta, kalimat utamanya ini yang mana, Ta? Ini kemarin sudah Mister bahas dan sudah nulis semuanya. Kalimat utamanya yang mana, Ta? Ini, Ta. Buka buku notebooknya boleh. Nggak mau buka buku notebook, ngelihat gini aja langsung kelihatan. Oh, kalimat utamanya yang ini, Mister. Yang depan, Mister. Yang belakang, Mister. Nggak kelihatan. Yang mana, Ta, kalimat utamanya, Ta? Remaja adalah masa yang dialami oleh anak-anak pada saat SMP. Sip. Nah, berarti kemarin ingat. Nah, kalimat utamanya yang depan. Kalau yang paragraf kedua, Ta, kalimat utamanya yang mana, Ta? Kalimat utamanya yang di belakang, di depan, di belakang. Belakang apa di depan kemarin? Nyatet nggak kemarin? Di belakang nyatet soalnya ada maka. Nyatet apa enggak? Di depan, Mister. Di pada masa remaja merupakan masa karena butuh. Nyatet apa enggak kemarin? Nyatet atau tidak kemarin Mister tanya. Karena kemarin Tata pas pelajaran matematika sampai Mister suruh nyatet lagi waktu tambahan. Karena kemarin kamu nggak nyatet ketika pelajaran Mister. Di depan atau di belakang? Tengah. Hah? Di belakang tapi kata kuncinya di tengah. Belakang tapi kata kuncinya di tengah. Maksudnya gimana? Mister tanya kalimat utamanya yang mana?
nyatet atau enggak kemarin? Di pada masa remaja merupakan masa sulit. Tuh, sekarang ganti lagi di depan. Bisa tanya sekali lagi, enggak boleh ganti-ganti. Depan atau belakang? Depan. Depan. Kenapa kok di depan alasannya? Soalnya yang belakang itu meskipun ada kaca kuncinya tapi di tengah-tengah. Mana? Maksudnya meskipun ada kata kuncinya di tengah-tengah maksudnya gimana ta? Mister kok enggak paham. Gimana? Ya soalnya enggak ada kata kuncinya di belakang, Mister. Oh iya, enggak ada kata kuncinya di belakang. Kalau di tengah mana ada kata kuncinya ta? Yang maka itu, Mister. Mana maka? Baca, itu. Baca. Mana? Yang jika pengendalian baik, maka remaja bisa menjadi anak yang... Oh iya, iya. Oke. Oke, ta. Ya, I know sekarang ya. Dengarkan, ya. Benar kata Tata, kata kuncinya ini ada di tengah, ya. Kata kuncinya ada di tengah kalimat, ya. Dengarkan, kata kunci kalau di tengah kalimat, boleh jadi kata kunci. Boleh jadi enggak, kata kunci. Enggak boleh. Balik lagi para ini kata kalimat utamanya di depan ya. Dengarkan grade 4. Nanti di kuis berapa ini? Kuis 2 ya. Kuis 2, Mister kasih pengumuman dulu. Ada pengumuman-pengumumin. Nah, ada pengumuman ya. Mister kasih tahu, di kuis 2 kita biasanya kuis BI 20 soal. Ya enggak? 20 soal, ya enggak? Iya. Ya. 20 soal apa? Sistemnya apa? 10 pilihan ganda. 10 pilihan ganda. 10 pilihan ganda semua. Ya enggak? Mister. Nanti ya, dengarkan. Nanti di kuis yang ini, Mister pengen tahu ya, kamu harus bisa membuat gagasan pokok ya. Jadi harus ada nomor di mana kamu membuat, menciptakan gagasan pokok. Jadi kalau Mister, kalimat utama makanya. Kan tinggal nulis. Ya enggak? Kalau kalimat utama kan tinggal nulis. Ya enggak? Yeah. Gampang. Kalimat utama itu enggak susah, tinggal nulis aja. Ngeplek tulisan apa adanya. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Yeah. Nah, nanti grade 4, Mister akan buat 5 soal uraian. Nanti Mister kasih lembar jawabannya, 5 aja. Ya, kamu nanti disuruh mencari gagasan pokok, cari informasi. Jadi yang kamu itu mikir, ya, enggak asal milih. Jelas? Jelas? Jelas. Mister Jenny mau tanya. Ya, kenapa? Itu yang di paragraf kedua. Kan itu ada jikanya. Kan enggak hanya maka gitu. Maksudnya, kalau menurut apa? Kenapa kata kuncinya? Yang kemarin ditanya. Maksudnya Jenny gimana? Atau ada yang nangkep pertanyaannya Jenny grade 4? Maksudnya Jenny masih bingung. Itu kan yang itu loh. Yang terakhir, kalimat terakhir. Makanya itu kan ada jika. Bukan, kan ada jika toh. Ada jikanya itu loh, Mister. Ada jika nih, Mister. Nah, Jennifer jikanya. Nah, Mister tanya kemarin jika itu kata kunci bukan? Jika kata kunci bukan? No. Kan. Oh iya sih bukan. Kata kunci itu adalah kata-kata ya, dengarkan. Kata kunci itu adalah kata-kata yang menyimpulkan, ya. Dia itu menyimpulkan suatu bacaan. Jika itu tidak menyimpulkan, ya. Jika itu tidak menyimpulkan suatu bacaan. Jadi, jika ini bukan kata kunci. Mister, tapi ada kata maka. Tapi posisi makanya ada di tengah-tengah. Ini posisinya di tengah. Kalau posisinya di tengah, dia nggak bisa jadi kata kunci, grade 4. Ya? Jadi ini bukan paragraf yang kalimat utamanya di belakang. Ini kalimat utamanya di depan. Jelas? Jelas. Jelas. Ya? Okay. Ya, kenapa, Aileen? Aku mau nanya. Apa? Itu berarti kuis 2-nya itu Mister tambahin 5 soal gitu. Iya, Mister tambahin 5 aja. Nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Berarti 25 nomor. Ya, 25. Ya. Tetap yang 20 itu... pilihan ganda. Tetap yang 20 pilihan ganda, enggak usah banyak-banyak, Mister minta 5. Soalnya kalau di pilihan ganda ya, kalau kalian disuruh membuat kalimat utama gampang, tinggal nulis. Tapi Mister pengen tahu kamu itu harus membuat gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu mikir, ya enggak? Ya enggak?
Iya. Iya, harus diringkas, harus apa namanya? Harus sesuai dengan kalimatnya. Nah, jadi mister buat 5 aja, enggak usah banyak-banyak. Enggak banyak-banyak 5. Soal uraian itu kan nanti harus di foto. Enggak atau nanti dikirim. Di apa kalau enggak ada foto ya nanti dikirim. Ya cuma 5 aja, ya. Cuma 5. Mister on matanya, mister. On. Nanti boleh nggak mister sama yang di soalnya LKS buat gagasan pokoknya? Boleh nggak sama kayak di LKS? Beda, Wan. Bacaannya besok nggak ada yang sama kayak di LKS. Nggak ada. Bahasa Indonesia teksnya pasti mister ganti. Ya, bacaannya pasti mister ganti. Jadi nggak mungkin bacaan pendidikan remaja ini keluar lagi besok. Nggak mungkin. Ya, ngerti, Wan? Wan? Oke, sekarang nah kita tutup dulu. Kita tutup dulu gagasan pokok. Sekarang ingat-ingat lagi, kemarin Mister menjelaskan juga ya apa yang disebut dengan informasi. Ya, informasi. Ada yang ingat kemarin di silent reading, di membacanya, apa itu informasi? Aku ingat, Mister. Oh ya, apa, Jack? Kalimat-kalimat yang selain kata kunci. Iya, kata Jacqueline kalimat selain kata kunci. Nah, menurut Jacqueline ini selain kata kunci. Ada yang lain? Ada yang lain? Kemarin informasi sudah sempat sedikit. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Okay. Ada lagi? Aku sama kayak Jacqueline, tapi belakangnya rada beda dikit, Mister. Apa? Kalimat selain kalimat utama. Kalimat selain kalimat utama. Ya, ini Arvin juga bilang gini ngechat barusan, Mister. Kalau Mister bilang, kalau Mister mau ambil kalimat utamanya, boleh? Boleh enggak? Enggak. Ini kalimat utamanya kita ambil. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa kok enggak boleh? Kenapa kok enggak boleh? Karena ada kata kunci. Itu sudah menyimpulkan. Karena sudah menyimpulkan. Karena itu sudah menyimpulkan. Iya, benar ya. Benar kata Jason. Ya, bukan karena ada kata kunci. Ya, salah kalau karena ada kata kunci. Karena kalau kalimat utamanya di depan, ada kata kunci enggak? Nih, kalimat utama di depan. Ada kata kunci enggak? Ada kata kunci enggak? Enggak. Enggak, ya. Kalau jadi, jawabannya adalah karena kalau kalimat utama itu sudah menyimpulkan, sudah intinya. Jadi, yang dimaksud dengan informasi, dengarkan, adalah kalimat-kalimat yang diambil dari kalimat penjelas. Ya, kalimat-kalimat yang diambil dari kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu berarti selain kalimat utama. Kalau kalimat utama itu Pak Bos, ya, berarti itu kaki tangannya. Apa kaki tangan? Apa kaki tangan? Berarti kanan-kanan anak buahnya buah. Ya kalau kalimat anak buah. Informasi itu anak buah, anak buahnya, bukan bosnya, bukan presidennya ya. Nah sekarang kita lihat nomor satu ya, kita lihat, jangan lihat nomor satu, kita lihat paragraf satu nih. Paragraf satu ada berapa kalimat di paragraf ke satu? Ada berapa kalimat? Hitung berapa kalimat. Itu. Empat. Ayo. Ayo ngitung empat. Kalimat enggak bisa. Empat. Yakin? Iya, yakin. Empat. Ah. Lihat ya. Di sini ada 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat. Nah, ada 4 kalimat. Satu kalimat bosnya. Berarti anak buahnya berapa? Satu kalimat bosnya. Berarti anak buahnya berapa? Tiga. Ya. Ya, ini kan satu kalimat ya. Kalimat utama. Ya, Mister tulis KU ini kalimat utama. Berarti ada 3 kalimat penjelas atau anak buahnya. Penjelas. Ngerti? Ngerti maksud omongan Mister? Ya. Ngerti. Nah, ini kan ada 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat. Kalau yang satu itu bosnya, pemimpinnya, berarti yang 3 itu anak buahnya. Jelas? Jelas? Nah, sekarang coba lihat paragraf kedua.
Coba lihat paragraf kedua, ada berapa kalimat itu? Ada berapa kalimat? Hitung. Tiga. Nah, yakin? Yakin. Yakin. Nah, kalau yang paragraf kedua ada tiga kalimat. Ada tiga kalimat. Kalau satu bosnya, satu orang bos itu di mana-mana satu, nggak mungkin dua, ya. Bosnya satu, berarti anak buahnya berapa? Anak buahnya berapa? Dua. Satu kalimat utama, berarti ada dua kalimat penjelasnya. Penjelas. Nah, sampai sini, paham nggak? Paham nggak maksud Mister? Paham. Siapa yang nggak paham? Kok bisa, Mister? Ada dua kalimat penjelas. KP itu kalimat penjelas. Kok bisa ada dua kalimat penjelas, Mister? Siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Kok yang satu? Ya? Kok yang satu? Yang kalimat pertama ada tiga. Yang kalimat pendua, kalimat kedua, yang paragraf satu ada tiga kalimat penjelas. Paragraf dua ada dua kalimat penjelas. Kok bisa beda? Sekarang Mister mau tanya loh. Kalau kalian nggak ada yang tanya, Mister yang tanya. Kenapa kok bisa? Aku Mister bingung. Siapa? Oh, siapa ini yang bingung? Fai. Oke, Fai. Dengarkan Mister Fai. Fai. Ya. Fai hitung pertama. Fai lihat dulu paragraf 1. Ini paragraf 1 Mister kotak warna merah, Fai. Sudah kelihatan paragraf ke 1? Paragraf 1 sudah kelihatan, Fai? Iya. Nah, Fai, di paragraf 1 ada berapa kalimat, Fai? Ada berapa kalimat? Fai? Ada berapa kalimat, Fai? Halo? Iya, Mister. Ada berapa kalimat? 4. Ada? 4 kalimat. Fai, kan ada 4 kalimat, Fai. Dengarkan Mister Adi, Fai. Kan ada 4 kalimat, ya. Ada 4 kalimat, dengarkan Mister Adi. Kan ada 4 kalimat. Kalau ada 4, ya, ada 4 orang, ya, ini satu kelompok. Dalam paragraf ini, paragraf itu satu kelompok, Fai. Ya, satu kelompok orang. Nah, kalau ada 4 orang, yang satu itu bosnya, Fai. Pemimpinnya. Pemimpin itu kalimat utamanya. Mengerti, Fai? Mengerti? Iya. Yeah. Nah, kan ada 4 totalnya. Yang satu pemimpinnya. Berarti anak buahnya ada 3. Ada 3. Jelas? Jelas? Iya. Yeah. Nah, terus, Fai. Dengarkan Mr. Adi. Dengarkan. Dengarkan Mr. Adi, Fai. Ya. Kalau misalnya, ya. Kalau misalnya, bentar. Kayak Mr. agak error. Bentar ya. Mr. ada gangguan sinyal kayaknya. Bentar. Suara Mister putus-putus? Enggak, Mister. Jelas banget. Oke. Sebentar ya, wait a minute. Kok enggak bisa nyala ini? Bentar. Sudah, nanti Mister perbaiki di 5 menit terakhir. Ya. I'm sorry ya. Lanjutkan lagi ya. Ini ya, dengarkan. Kan ada 4 kalimat. Halo? Ya. Halo. Nah, kan ada 4 kalimat. Ya. Kalau satu pemimpinnya, satu itu pemimpinnya, ya, satu itu pemimpinnya, dengarkan, ya. Kalau satu itu pemimpinnya, berarti anak buahnya ada berapa? Fai? 3. Ada 3, ya. Anak buahnya ada 3. Kalau paragraf kedua, dengarkan, Fai. Paragraf kedua, ya. Satu kalimat utama, dengarkan, Fai. Satu kalimat utama, tapi totalnya ada 3. Ada 3 orang. Berarti anak buahnya ada? 2. Ada? 2. Ada 2. Ya, ada 2. Ya. Nanti menulis informasi nanti. Sekarang Mister coba kalian, Mister mau tanya lagi ke kalian, ya. Coba buka yang halaman depannya lagi. Yang penyakit jantung dan stroke, ya. Coba kalian buka yang penyakit jantung dan stroke. Nah, sekarang Mister tanya Fai. Sudah ketemu, Fai? Bacaan yang ini, Fai? Sudah. Nah, kalau sudah ketemu, lihat, Fai. Dengarkan Mister Adi. Ya, dengarkan Mister Adi. Yang penyakit jantung dan stroke.
Fai, lihat ini, yang paragraf 1. Fai, paragraf 1. Ini paragraf 1. Sudah ketemu paragraf 1, Fai? Sudah. Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Tunggu. Ada berapa kalimat? Berapa kalimatnya? Ada berapa kalimat? Ting tong. Halo, nge-lag tak ini? Empat, mister. Ada empat? Betul, grade 4 ada empat kalimat? Betul? Empat, mister. Betul, ada empat kalimat? Betul, ada empat kalimat. Lihat, lihat. Coba, lainnya fokus. Hitung, benar ada empat? Salah. Ada lima. Salah, Brian. Ada lima. Kalimat, Brian? Ada lima. Brian, berapa kalimat? Ada lima. Hitung satu kali ya. Bentar. Kalimat pertama, Mr. Underline warna hijau. Hijau. Sampai ada tanda titik. Nah, selesai. Kalimat kedua, Mr. Underline warna biru. Sampai ada titik. Kalimat ketiga, Mr. Underline warna ungu. Satu. Sampai ada titik. Mana titik? Titik. Nah, titik ya. Tiga. Kalimat keempat, orange. Sampai ada titik. Ya. Terus kalimat kelima, warna hitam. Benar sampai sini? Ini titik. Buka. Nah, buka. Yang lahir dari stop. Nah, berarti ada berapa kalimat ini? Ada berapa kalimat? Lima. Kalau lima kalimat, ada lima kalimat, satu itu bosnya, berarti anak buahnya berapa? Empat. Jelas? Kalau ada lima kalimat, satu itu kalimat utamanya, berarti kalimat penjelasnya ada? Empat kalimat penjelas. Ngerti enggak? Sampai sini dulu. Ngerti enggak? Siapa yang masih bingung? Fai masih bingung? Fai? Enggak, mister. Enggak. Sekarang coba lihat lagi. Paragraf kedua. Kalian baca. Hitung berapa kalimat. Ya. Tentukan kalimat penjelasnya ada berapa? Habis ini Mister tanya. Kalau putus ya istirahat ya. Ayo cepat. Ada berapa? Anak buahnya ada berapa itu? Sudah ya? Sudah ngitung berarti ya. Sekarang Mister mau tanya ke Vio, Mister tanya Vio, di paragraf kedua ada berapa kalimat? Ada tiga, berarti anak buahnya ada berapa? Satu. Anak buahnya ada satu? Ayo. Kalau tiga kalimat, bosnya berapa? Satu kalimat utama, satu bosnya. Berarti anak buahnya sisa ada berapa? Dua. Ngerti? Nah, tapi kalian juga jangan jawabnya bos sama anak buah nanti di kuis ya. Mister ngajarinya bos sama anak buah bukan. Mister mau tanya. Apa? Ini Mister di sekolah atau di rumah? Ya di depan sekolah. Bukan background, Mister. Background. Mister lo ngajarnya itu. Ya, di sekolah atau di rumah? Ya, Mister lagi nunggu Gojek nanti jam 8.40. Mister harus ke Spanyol ya. Kayak biasa. Alah, Spanyol. Percaya. Kok tombe Mister pakai background? Ih, bilangin nanti tuh
kamu nanti jam 8.40 ya, nanti diajar Mem Jenny. Tapi kan gak usah pakai background toh, Mister. Iya, soalnya Mister nunggu Gojek, dibilangin nunggu. Ya berarti ini tanda-tanda Mister di rumah. Gojeknya siapa, Mister? Enggak, Mister di depan sekolah, tanya Serafin itu. Iya, di sebelah Mister loh Serafin itu. Itu Serafin rumahnya. Mau juga tahu Mister itu mau background. Ya Mister ngajarin. Tadi soalnya mati Mister backgroundnya. Ya. Sekarang kenapa Mister ke aku? Nanti jam dengarkan Mister Adi bentar ya. Nanti satu jam kalian akan diajar Mem Jenny yang kemarin, ya. Jadi, kemarin ayo, oh ya ampun, tak kira aku Mister. Not you, Mem Jenny. Kau kira di sini Jenny? Kalau Jennifer, nah, kalau Mem Jennifer. Diajarnya nanti diajar. Mbak Mister soalnya bilang aku Mister kok. Iya, nanti Mister, kalau Mister lagi di rumah. Ya, kalau itu Jenny ya, itu Mem Jenny ya. Terus kalau ini kan Jennifer, nah nanti diajari dance. Sama aku Mister. Yes, ya. Sudah bentar, siapa ini belum join 37? Angelina ada Angelina. Semua pakai background. Angelina ada Angelina. Ayo pakai background. Angelina ada. Iya. Oh ada. Iya. Oh misal soalnya ketiknya Valerie di partisipan kok nggak ada, biasanya Valerie namanya. Ya. Oke. Edgar ada Edgar. Oh Edgar belum ada nih yang sering terlambat. Siapa lagi ya? Rahel mungkin. Rahel. Rahel. Ada. Ada. Oh, menuduh Mem Rahel ya. Ampun. Edgar, Mister? Edgar. Iya, Edgar sudah tarik Mister WA orang tuanya. Edgarnya belum. Edgar. Bisa sekarang Zoom iPadku terupgrade, jadi bisa pakai filter. Iya, enggak boleh kalau pakai filter, enggak boleh nanti karena Mister enggak kelihatan mukamu kalau you cuma pakai background. Enggak pakai filter. Ya, kalau cuma pakai background enggak apa-apa, background itu kan enggak merusak muka ya, mukanya enggak berubah. Kalau mukanya udah enggak kelihatan, nah kayak Owen itu mainan enggak mau. Ya, Mister kan enggak kelihatan wajah. Itu Aileen ya, mukanya enggak kelihatan. Mukanya sekolah. Gambarnya enggak kelihatan mau ya. Bentar. Apa? Filter kan ada yang bukan gara lemari ku besar. Jadi mukaku juga ikut kena background. Ya. Kalau dindingnya putih itu bisa. Ya sudah enggak apa-apa ya. Wan, stop playing. Ya. Oke, Grace, kita kembali lagi ya. Kita sudah WA Edgar. Filter itu loh kak, selalu kak pakai kacamataan. Iya sudah. Ada yang hush. Oh malam bahas filter. Sudah, yuk kembali ke laptop. Nah, tar, Mister share lagi. Sudah paham tadi apa yang namanya pemimpin sebuah kalimat, ya sama juga apa namanya kalimat penjelas atau anak buah. Jadi kalian bentar ya. Jadi kalian jangan bilang itu nanti di kuis ya. Kalimat penjelasnya adalah kamu bingung. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu anak buahnya. Kalau bos itu yang enggak ada di soal di mana-mana enggak ada anak buah sama bos gitu enggak ada. Mister kalian lagi ngambung ya. Paham ya. Sekarang coba kalian lihat yang ini lagi. Nah, di sini ada kolom untuk mengisinya di pendidikan remaja ini. Nah, ya. Tuliskan informasi. Mister, informasi itu apa? Sama seperti yang dibilang teman-teman kalian tadi, informasi itu adalah ya, sesuatu yang ada di kalimat penjelasnya. Ya, sesuatu yang ada di kalimat penjelasnya. Mengerti? Sekarang lihat deh.
Lihat yang pertama, ya. Informasi di, ya, informasi di paragraf 1. Ayo dilihat. Informasi di paragraf pertama, ya. Informasi di paragraf pertama, ya. Sekarang. Maha ini. Bentar, ya. Bentar. Mister, kotaki dulu supaya kelihatan. Berarti, ya, apakah kalimat yang pertama ini boleh disebut sebagai informasi? Boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya apa? Itu kalimat utama. Kalimat utama. Ini kalimat utama, tidak boleh. Nah, sekarang berarti Mister tanya. Mister tanya ke siapa ya? Mister tanya ke Juanita. Mana Juanita? Mana Juanita? Iya, Mister. Mister tanya, ada berapa informasi yang bisa kamu dapat, Juanita, dari bacaan di sini? Ada berapa kalimat informasi yang bisa kamu dapat? Ada berapa? 3. Ada 3? Kenapa kok ada 3? Soalnya kalimatnya ada 4. Iya, soalnya kalimatnya ada 4. Yang satu pasti kalimat utama. Mengerti? Mengerti? Ya. Ngerti? Mengerti. Nah, sekarang yuk kita isi sama-sama, ya. Kita isi sama-sama di kolom yang bagian bawahnya. Di kolom yang bagian bawahnya nomor 1. Bentar ya. Wait a minute. Nomor 1. Ya. Ada ya, kita tulis dulu paragraf ke satu, kita bedakan ya. Ada paragraf pertama, ada paragraf yang kedua juga. Tulis halaman berapa, Mister? Kenapa? Halaman berapa? Halaman 19 ini. 19. Ya. Oh, yo. Orang sebelah Mister kok enggak kelihatan ya, Serafin ini ya. Tanya Mister-mister di sebelahmu ya. Lanjut lagi. Paragraf 1. Nah, paragraf 1. Mister tanya yang paragraf 1. Ada yang mau menyumbang? Kan ada 3 informasi. Informasi sini. Pertama. Nggak usah panjang-panjang. Informasi itu juga harus diringkas. Masa ini merupakan masa transisi di mana mulai umur 10 hingga 21 tahun. Masa ini merupakan masa transisi. Bukan. Pada masa itu remaja juga sedang mencari identitas dirinya. Informasi pertama dulu, Jenny anak cantik ya. Jenny anak cantik. Ya. Benar ya. Ntar, Mister, hapus dulu kalau gitu. Berarti Jenny masih belum mengerti. It's okay. Wait a minute. Nah, wait a minute. Berarti Mister kan beneran di rumah. Wait a minute. Wait, ya. Mister, halo. Ah, halo. Lanjut lagi bentar, tadi sinyalnya jelek. Putus-putus, ya. Mister. Iya, it's okay, Mister, bukan mas-mas IndiHome. Sudah biasa sekolah kayak gini ya. It's okay. Bentar. Nah, Jenny tadi masih belum ngerti ternyata, ya. Mister jelasin lagi, ya. Karena tadi Jenny salah baca, itu informasi yang kedua yang Jenny baca, ya. Coba lihat Jen. Iya. Lihat Jen, ya. Kan yang Mister garisi warna merah ini, lihat ya. Yang Mister garisi warna merah ini kan kalimat utama, ya enggak? Iya. Nah, kalau misal disuruh mencari informasi, ya. Informasi, kan di bawah itu ditulisnya, tuliskan informasi. Bentar. Ya, kita bagi dulu dari paragraf 1 sama paragraf 2. Kita pisah dulu ya. Paragraf 1, informasi pertama. Berarti masa kita ambil dari kalimat yang ini, ya. Kita ambil dari kalimat ini, Mister garis warna biru ini. Iya. Nih. Ya, sekarang tugasmu meringkas. Ayo meringkas.
dan harus jelas. Informasi itu great for, dengarkan Mr. Adi, harus jelas. Kalau di sini coba dilihat, masa ini jelas enggak? Ini itu jelas enggak? Enggak. Iya. Enggak. Kita tanya Giovanno. Giovanno hari ini makan apa? Makan ini. Ini itu apa? Ini itu apa? Ya. Kan enggak jelas. Seharusnya ininya itu kan Mister masa remaja. Iya, ininya harus diganti. Diganti harus apa? Harus detail. Masa remaja. Nah, gitu. Kata ini itu harus diganti, ya. Ngerti enggak maksud Mister? Ngerti enggak? Ngerti. Informasi itu enggak boleh pakai kata ini, itu enggak boleh. Contoh lagi, Brian ke sekolah naik apa? Naik ini. Ini itu apa? Nah, tapi kita ganti ya. Nih nomor satu Mister bantu. Masa remaja. Merupakan, kamu ganti misalnya. Tulis yang di LKS. Ya, merupakan transisi. Di mana dimulai. Sama ya. Umur 10 hingga 21. Jelas. Kenapa ini? Siapa ini ngomong? Ini Mister, nulisnya di LKS ya? Iya di LKS. Mister, kalau turunin ke bawah kamu ininya nggak kelihatan. Ngerti maksud Mister? Mister. Ya? Apa? Aku bukan pakai merupakan. Terserah boleh. Mister. Berarti informasi itu kalau kalimat utama itu bukan informasi ya, Mister? Bukan, kalimat utama bukan informasi. Jadi diambil ya, Mister? Gak boleh. Cuma anak buahnya tok ya, Mister? Anak buahnya aja yang diambil, ngerti? Kok kalimat terakhir? Ya gitu ya, gampang. Loh, kalimat terakhir tergantung. Kalau kalimat utamanya di kalimat terakhir, ya kalimat terakhir itu gak boleh diambil, Jen. Oke. Ya, merupakan masa transisi mulai, misalnya Mister tulis ini, umur 10 hingga... Kalian jangan nulis di samping kayak Mister, tulis di bawah. Ngerti enggak? Ngerti. Kan sudah ada kolomnya. Loh Mister, kenapa kok enggak tulis di bawah? Kalau Mister tulis di bawah, ininya ketutupan. Oke? Nah, ini itu harus jelas. Nah, sekarang kalau yang informasi kedua grade 4. Informasi kedua, ya, lihat kita berarti ambil dari kalimat yang warna hijau ini, ya enggak? Halo? Ya. Nah, ya. Sekarang Mister tanya, ada kata itu jelas enggak? Kata itu jelas enggak? Tidak. Nah, sama, ini itu tetanggaan sama itu. Ini itu tetangganya itu. Enggak jelas. Harus diganti. Won, makan sama siapa? Sama itu. Itu di siapa? Itu diganti apa? Itu diganti apa? Coba, ayo. Remaja. Ya. Tapi remajanya sudah ada, Mister. Nah, sekarang bentar. Mister, tapi bukan remaja berarti. Coba lihat. Pada masa itu, remaja juga sedang mencari identitas dirinya. Yo, berarti itu bukan transisi. Apa? Itu berarti apa? Transisi. Kok bisa? SMP? Iya, transisi. Jadi dilihat dari kalimat sebelumnya grade 4, ya. Sekarang coba lihat. Stop, jangan nulis dulu. Perhatikan Mr. Adi. Perhatikan Mr. Adi. Stop nulisnya, taruh pulpennya, stop nulisnya, cam dihidupkan atau mister keluarkan. Nanti enggak bisa lagi soalnya. Kalau enggak mau mendengarkan nanti enggak bisa. Lihat, nanti mister tanya. Enggak mendengarkan, asik nulis, enggak mendengarkan mister, telepon orang tuanya, ya. Perhatikan. Ya. Dilihat, masa ini, dilihat dulu dari yang kalimat warna biru. Lihat kalimat warna biru, nih lihat. Lihat, di sini ada kata masa ini. Ya, ada kata masa ini. Ini itu tidak jelas. Tidak jelas, Mister. Iya, enggak.
Iya ndak? Iya. Dan harus diganti. Ya. Dan harus diganti. Harus diganti. Diganti apa, Mister? Kalau mau mengganti, Kalista, stop writing. Yang lain stop writing. Ya, Mister enggak peduli mau kamu baik, mau kamu jelek, kalau Mister lagi nerangkan stop atau Mister keluarkan. Mister ulangi sekali lagi, yang masih suka nulis, Mister keluarkan, ya. Harus diganti. Diganti apa, Mister? Diganti apa, Mister? Diganti ini, anak ganteng, anak cantik. Ini kan kalimat keberapa? Yang warna biru ini kalimat keberapa? Kalimat dua. 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 Kalau kamu enggak jelas, ya. Kalau kamu enggak jelas, ya, ininya itu diganti apa? Baca kalimat sebelum dua. Sebelum dua kalimat? Sebelum dua kalimat? Satu. Nah, sebelum dua adalah kalimat satu. Sebelum dua adalah kalimat satu. Ya, sekarang dilihat. Mas, kita lihat kembali lagi ke kalimat dua. Masa ini merupakan masa transisi. Maka kata ini itu, ya, harus diganti dengan kata-kata di kalimat ke satu. Coba dilihat. Ya, remaja. Ya, kalimat ke satu. Remaja adalah masa yang dialami oleh anak-anak pada saat SMP. Oh, berarti kita tahu ya, yang dimaksud ini di kalimat kedua adalah remaja. Karena di kalimat sebelumnya itu bilang tentang remaja. Mengerti? Mengerti? Halo. Berarti Mister yang diambil dari kalimat yang pertama itu kata yang paling depan. Iya, kan? Masa ini, ininya itu maksudnya apa? Ternyata ininya itu adalah remaja, ya, harus diganti sama remaja. Kalau yang kedua, kalau yang ketiga ini yang warna hijau, coba dilihat yang di hijau, ya, itu kan juga nggak jelas, ya, itu kan juga nggak jelas. Pada masa itu remaja juga sedang mencari identitas. Loh, Mister, itu diganti remaja juga ta, Mister? Bukan. Kenapa kok bukan diganti remaja? Ada yang tahu? Karena udah ada remajanya. Iya, karena udah ada kata remaja. Masa ini, pada masa remaja, remaja juga sedang, masa dua kali, ya? Ya. Itunya dihilangin, Mister. Dibacanya. Itunya dihilangin, Ya, bentar. Itu berarti transisi. Bukan remaja. Itu berarti, kita lihat di kalimat sebelumnya. Berarti sebelumnya kalimat tiga, kalimat? Sebelumnya kalimat tiga, kalimat? Dua. Sebelumnya kalimat tiga kan kalimat dua, ya. Sebelumnya kalimat ketiga kan kalimat kedua. Nah, kita lihat lagi. Pada masa itu remaja juga sedang mencari identitas dirinya, ya. Identitas dirinya, ya. Berarti, ya. Berarti itu di sini diganti kata ini transisi. Hah? Diganti transisi. Mengerti? Mengerti. Apa yang bingung? Bilang. Besok kuisnya ada yang kayak gini. Besok kuisnya ada yang kayak gini. Supaya kalian berpikir. Mister, Lois bingung apa yang besok kalimat. Yang enggak tahu. Apa? Apa? Kalimat duanya itu loh, Mister. Kenapa kalimat duanya? Yang lihat kalimat sebelumnya. Oh iya. Lois, di kalimat dua, kita lihat lagi Lois. Di kalimat dua, masa ini merupakan masa transisi di mana dan seterusnya. Ya enggak, Lois? Mister garisi warna biru. Ya enggak, Lois? Lois? Ya, Mister. Ya, Lois, kalau kalimat penjelas, ya, kalau kalimat penjelas, ya, itu harus ditulis ngeplek sama seperti kalimat utama. Tapi kalau informasi, itu harus diubah. Harus diubah sama seperti gagasan pokok. Sampai sini mengerti? Mengerti? Ya, Mister. Nah, kan kalimat penjelasnya masa ini. Ini itu jelas apa enggak? Mister tanya sekarang. Enggak. Enggak, sama kayak Mister tanya tadi ke, misalnya tanya ke Giovanno, Giovanno makan apa hari ini? Makan ini. Makan ini. Makan ini, makan itu. Nah, itu ya kalimat kata ini sama kata itu enggak jelas. Sehingga harus diganti, Lois. Ininya itu apa? Harus dijelaskan, harus diterangkan. Makanya Mister ganti jadi masa remaja. Lihat ini, Lois.
Ngerti Lois? Halo Lois? Nah, Mister, maksudku yang Mister bilang lihat paragraf sebelumnya itu loh, Mister. Lihat kalimat sebelumnya. Ya, atau di kalimat sebelumnya dijelaskan. Lihat, di kalimat sebelumnya kan dijelaskan. Remaja adalah masa yang dialami oleh anak-anak pada saat SMP. Berarti ini itu artinya apa? Artinya remaja. Karena di kalimat sebelumnya bilang tentang remaja. Mengerti? Mister, thank you. Kecuali di kalimat sebelumnya, lansia adalah masa di mana seseorang ya sedang mengalami penurunan apa ya, penurunan kekebalan tubuh misalnya. Berarti masa ini itu diganti apa? Kalau kalimatnya diganti kayak Mister tadi barusan. Lansia. Masa lansia. Karena sebelumnya lansia. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Ya, Mister. Nah, sama kayak nyambung. Mister punya paragraf kayak gini. Coba dengarkan, semuanya dengarkan. Akan Mister tanya habis ini satu-satu ya. Dengarkan. Mister punya cerita kayak gini. Apel Malang, dengarkan. Apel Malang adalah buah yang sangat terkenal. Apel Malang adalah buah yang sangat terkenal. Buah ini banyak digemari oleh wisatawan. Sekarang Mister tanya ke Rahel. Buah ini itu maksudnya apa, Rahel? Yes. Yang dimaksud buah ini itu apa? Dengarkan Mister enggak barusan? Buah ini itu apa? Ada yang bisa membantu Rahel? Halo, Owen. Brian. Aku, Mister. Apa, Owen? Owen. Buah ini itu hasilnya enggak jelas, Mister. Nah, berarti diganti apa? Ganti buah apa? Buah apel. Iya, apel. Buah apel. Ya, dengarkan. Dengarkan. Mister sekarang tanya Rahel lagi ya. Rahel, jadi kata buah ini itu harus diganti nanti jadi apel Malang. Ngerti? Sekarang Mister punya bacaan lagi ya. Harus sampai bisa ya. Misalnya Mister punya bacaan kayak gini. Apa ya? Pasta gigi, dengarkan. Pasta gigi adalah ya. Pasta gigi adalah benda ya. Pasta gigi adalah benda yang sering kita gunakan untuk menggosok gigi. Ya. Pasta gigi adalah benda yang sering kita gunakan untuk menggosok gigi. Benda ini mudah sekali ditemui di supermarket. Benda ini mudah sekali ditemukan di supermarket. Sekarang bisa tanya Rahel, benda ini itu apa? Halo Rahel. Benda ini itu pasta gigi. Pasta gigi. Kenapa kok Rahel tahu pasta gigi? Kenapa kok bukan apel? Kan apel bisa ditemukan di supermarket. Enggak, karena barangnya itu bukan apel. Itu pasta gigi, Mister. Ya, Mister sekarang tanya. Kenapa? Kan apel juga bisa ditemui di supermarket. Kenapa kok Rahel bilangnya pasta gigi? Kenapa kok enggak apel? Karena? Hampir betul. Nah, ceritanya itu bukan ya, tentang sekali. Karena Mister ceritanya sebelumnya itu bilangnya pasta gigi. Mister enggak cerita apel. Mengerti? Mengerti? Oke. Kalau sebelumnya Mister cerita apel, berarti yang dimaksud ini adalah apel. Karena barusan Mister ceritanya sudah ganti tentang pasta gigi. Makanya, apa namanya? Aduh, sampai lupa. Apa bendanya itu sekarang sudah bukan apel tapi pasta gigi. Jelas, anak ganteng, anak cantik, jelas? Jelas. Lagi, satu lagi. Satu lagi. Di sini Mister tanya satu lagi, Aca. Dengarkan. Apa lagi ya? Misalnya ya, kayu jati adalah bahan baku pembuatan meja. Kayu jati adalah bahan baku pembuatan meja.
bahan ini sudah banyak digunakan di seluruh kota. Bahan ini sudah banyak digunakan di seluruh kota. Sekarang Mister tanya, yang dimaksud bahan ini itu apa? Kayu jati. Kayu jati? Kayu jatinya. Alasannya? Alasannya? Iya. Karena dia bilangnya tentang kayu jati. Jelas enggak? Jelas enggak sekarang? Jelas. Sama kayak ini. Jelas. Nah, sama kayak ini. Tadi kan pertanyaan Lois ya. Ya. Mister, kenapa kok dilihat dari kalimat sebelumnya? Tadi kan pertanyaan Lois gitu. Mister, maksudnya dilihat dari kalimat sebelumnya itu apa? Kayak gini. Remaja adalah masa yang dialami anak-anak pada saat SMP. Ya. Masa ini, nah berarti masa ini adalah masa apa, grade 4? Masa? Remaja. Remaja. Masa remaja. Masa remaja. Oke, Mister sekarang tanya ke Lois. Lois, apakah sudah paham? Halo? Lois? Sudah, Mister. Susah ya? Pokoknya memang harus ngelihat kalimat sebelumnya. Ya, jangan apa... Gak mau lihat kalimat sebelumnya, harus lihat kalimat sebelumnya. Karena di kalimat sebelumnya pasti sudah dijelaskan. Pasti sudah dijelaskan. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke paragraf, ke informasi yang ketiga. Ya. Pada masa itu, nah itu tadi diganti apa grade 4? Itu? Pada masa... ada masa transisi. Oke, tulis nomor 2. Pada masa transisi, pada masa transisi, siapa ini? Tolong dimute dulu dong. Owen anak ganteng, tolong dimute ya. Pada masa transisi, kalian nulisnya di bawah, jangan di samping kayak Mister. Nanti ada lagi yang nulis-nulis di samping. Waktu dikumpulkan, awas lo ya. Minggu ini ada pengumpulan. Pada masa transisi, remaja. Mister. Kenapa, Angelin? Nah, ini ditulisan di bawahnya ini. Iya, di bawahnya, Angelin. Di bawahnya. Iya, di bawahnya kan ada kolom. Mister nggak bisa ke bawah karena ininya nanti nggak kelihatan. Ngerti? Ngerti? Oh, jadi yang di bawahnya ceritanya dia. Nah, Angelin bisa di sini loh, Angelin. Angelin, bentar ya. Grade 4 ya. Bentar, Hanibani, Sweetie. Nah, nih. Ya. Nih. Ngerti, Angelin? Jangan nulis di samping-samping. Ngerti, nulis di sini. Angelin. Oke, ya. Maaf ya, grade 4. Nanti kalau nggak diginikan, ditulis di samping. Bingung misternya waktu mengoreksi. Ya. Tar sebentar anak ganteng, anak cantik. Mister Daniel bingung apa itu transisi, Mister. Transisi itu masa peralihan, Daniel. Jadi masa di mana tengah-tengah. Transisi itu tengah-tengah, peralihan. Jadi antara anak-anak ya sampai dewasa itu ya, tengah-tengahnya itu namanya transisi, ya. Anak-anak itu kan kecil, dewasa itu besar, tapi tengah-tengah itu namanya transisi atau remaja, ya. Masa transisi, masa tengah-tengah atau Oke, Daniel. Halo Daniel. Nomor 2 itu enggak adalah mister dilanjutannya. Pada masa ada bentar, yang bentar. Ada kok, cuman ini mister harus ngepasin lagi karena mister tadi geser ke bawah grade 4. Hanibani tadi lagi minta Hanibani Sweetie ya. Ya. Oke lah. Enggak pas ini sekarang ya. Ya sudahlah. Pada masa transisi remaja apa tadi? Remaja juga sedang mencari identitas dirinya. Iya, mencari. Nah, ada yang tanya mencari identitas diri. Mister, bukan identitas. Oh ya, sorry, identitas. Mister tanya sekarang. Katanya itu jelas enggak? Nya. Katanya itu jelas enggak?
nya? Enggak. Ini pulpen enggak. Siapa? Enggak. Ini pulpennya. Jelas enggak? Enggak, mister. Enggak. Ini enggak. Pulpen siapa? Ini pulpennya. Enggak jelas. Katanya itu enggak jelas. Jadi boleh? Jadi informasi? Boleh? Enggak boleh. Boleh. Informasi itu harus boleh. Ya, harus diganti. Enggak boleh. Ya, harus diganti juga. Bentar. Nih. Kita garisi lagi yang warna biru, yang warna hijau. Nah, identitas dirinya. Nya itu jelas enggak? Nya. Bisa tanya lagi? Enggak. Nah, ini pulpen siapa? Pulpennya. Ya, nya itu siapa? Kamu, nah, ini bola siapa? Ini bolanya. Ah, enggak jelas bolanya siapa. Ya, jangan nya. Jadi, pada masa transisi remaja juga sedang mencari identitas diri, ya. Identitas diri titik aja, enggak perlu kamu kasihnya, ya. Atau kamu tambahin remaja juga boleh. Atau kamu akhiri di sini boleh. Jadi katanya itu harus dihapus, dihilangkan. Terus kalau pakai mereka boleh. Identitas diri mereka. Mereka jelas enggak? Tidak jelas. Sekarang bisa tanya mereka. Lois keluar ke BG Junction sama siapa? Sama mereka. Jelas enggak? Enggak. Mereka itu siapa? Ya bingung teman-temannya. Ya sama mereka pokoknya, mister. Ya mereka itu siapa? Nah, harusnya kan Lois bilang, saya pergi ke BG Junction sama Jennifer, sama Annabelle, dan sama Seraphine. Harusnya gitu. Tapi kamu bilang, ya sama mereka. Hah? Mereka itu siapa? Kita kan enggak jelas. Ya gitu ya. Iya, betul, mister. Jadi harus diperjelas namanya informasi itu harus jelas. Informasi kalau nggak jelas jadi hoax, you know hoax, ya? I know. Hoax, bukan informasi yang benar tapi informasi yang. Iya, menyesatkan. Yang ketiga, mister underline warna ungu. Pada masa pink. Ini loh, ada ini lagi. Ini harus diganti apa itu berarti? Ini. Remaja mungkin? Remaja. SMP. Remaja, ini loh ada remajanya lagi. Berarti bukan remaja. SMP, berarti gak SMP. Usah SMP. Ini diganti SMP, apa? SMP. Ya pada masa SMP remaja. Remaja. SMP. Oke, ada yang bilang SMP. Ada yang bilang apa lagi? Terserah. Ada yang bilang apa lagi? SMP? Apakah SMP? Benar? Ini diganti SMP? Tidak. Diganti apa? Enggak, masa SMP remaja. Iya, masa SMP remaja. SMP-nya enggak ada di kalimat sebelumnya. Ininya dihilangin mungkin. Ininya diganti apa berarti? Diganti remaja mungkin. Diganti remaja mungkin? Enggak. Diganti karakter. Ininya diganti apa? Ininya diganti apa? Ininya diganti apa? Masa pada masa remaja-remaja, dua kali remajanya, ininya diganti apa? Remaja transisi. Diganti transisi juga. Kenapa, mister? Udah ngomong transisi, mister. Oh iya, tak, mister nggak kedengeran. Ya. Kenapa kok diganti transisi juga? Karena, lihat, di kalimat sebelumnya, ya, itu diganti transisi, ya ndak? Ya ndak? Halo? Iya, mister. Nah, kata itu diganti transisi, ya. Jadi boleh di nomor 3 ini, ya, ini itu diganti transisi. Kalau kamu ganti remaja, sebenarnya boleh, tapi sayangnya di sebelah remaja, di sebelah kata ini sudah ada kata remaja lagi. Mengerti? Karena kalau kamu ganti remaja, jadi pada masa remaja-remaja, masa dua kali, ya, nggak boleh. Kalau SMP? Apa? Kenapa? Kan yang remaja bukan SMP doang. Nah, kenapa kok nggak boleh SMP? Ya,
Nah, karena kan sudah dibilang yang SMP enggak ada Mister D kalimat sebelumnya. Iya, enggak, bukan karena itu, karena dengarkan ya, karena di sini tidak spesifik membahas tentang anak SMP ya. Pada masa transisi, please. Pada masa transisi remaja harus mendapatkan. Mister, aku tadi kan udah nulis, aku malah nulis ulang. Ya, boleh. Ini nggak cukup, Mister. Mister tulis di sini aja. Di agak ke atasin, Mister pindahkan. Mister pindahkan ya ke atas. Hapus. Jadi kalau kamu nanti menulis informasi tapi ada kata ini dan itunya, otomatis salah. Mengerti? Mengerti? Ya, itu harus kamu tinggal melihat. Kalau kamu disuruh nulis informasi ada kata ini, itunya, mereka, otomatis salah. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Mengerti. Mister, yang terakhir itu lah Mister. Kenapa? Itu kok percarak, harusnya kan percaya. Oh iya, percaya. Ini typo ini. Typo ini ya, yang ngetik ini ya. Pada masa, siapa yang ngetik? Kamu. Enggak, kan aku cuma beli. Pada masa remaja, pada masa transisi remaja harus, mari, gak ada komanya. Pada masa transisi remaja harus. Mister, gak cukup buat paragraf kedua. Ya, nanti di sampingnya ya. Pada masa transisi remaja harus, lanjutkan sudah. Pokoknya boleh nggak Mister ditulis di kertas terus tembus itu? Boleh. Yang nggak boleh ditulis di tembok. Bok, nanti dimarahi. Ya, boleh. Apalagi temboknya Pak RT. Pak RT. Ya. Pak Lurah. Tadi create for, boleh dalam sebuah informasi menggunakan kata ini, itu, nya. Enggak. Mereka. Enggak boleh. Enggak jelas ini, enggak itu. Boleh. Karena kalau kamu hanya menggunakan kata ini, itu, nanti jadi hoax. Ya. Bukan informasi, tapi hoax. Tahu hoax ya? Tidak benar jadinya ya. Jadi kalau informasi nanti Mister tinggal ngelihat, oh anak ini pakai kata ini itu. Itu namanya Mister hoax. Lesson 1 minute. Ya, join lagi. Join lagi. Iya dong. Ya kan belum istirahat, join lagi. Dan percaya. Mister Inggris jam berapa? Apa? Ada deh, ya. Sudah? Silakan ditulis, ya. Silakan ditulis. Nanti kita bahas lanjutannya lagi habis ini, ya. It's okay. Halo. Halo teman-teman. Apa sih halo-halo aja ini? Tawa-tawa, halo-halo. Mister. Tuh, katanya itu Mister Wiser mau ke Spanyol. Ini habis ini, Gojeknya udah datang ini di depan ini. Bentar ya, Pak. Bentar ya. Mister, Zoom-nya di luar. Ada pelajaran apa, Mister? Mister, kan Zoom-nya. Ya, jadi terus pelajaran apa lagi, Mister, hari ini? Apa hari ini, selain BI, nanti juga ada bahasa Inggris, ya. Iya, dedication. Gojeknya Mister sudah daftar, ya. Mister. Apa? Mister, aku mendongaknya izin hari Kamis, ya. Sudah, Mister udah bilang Mama kemarin. Sudah, enggak usah pengumuman di sini. Baik. Mister kok enggak di sekolah, Mister? Katanya Mister 8.40 Mister ke Spanyol. Mister. Hihi, bohongan, hihi. Apa? Mister. Mister. Apa? Suaranya aku kan punya guru les, Mister. Kemarin itu agenda yang Mister share
aku kirimin ke guru les pun lah, kok ada tulisannya gini, science mencongak 30 berapa sampai 30 berapa terus N41. Iya memang toh, besok toh. Apa yang salah dengan science mencongak? Science kan belum sampai 36 sampai 39 sampai 41. Udah. Kenapa kemarin? Sudah ya kita ya. Udah 32 sampai 36 dan halaman 41. Bukan 32 sampai 41. Sudah ya. Hani Bani ini selalu saja ya. Ini yang disebut dengan hoax ya. Ini yang disebut dengan hoax, bukan informasi. Informasi harus jelas. Boleh pakai itu? Boleh pakai ini itu? Enggak boleh. Itu namanya hoax. Itu namanya hoax, ya. Oke, Mister barusan ngomong itu loh. Mister berarti iya. Hari ini ada mentongan Angeline, stop. Ya, stop. Mister, write agenda first, Mister, because the last class will be used by someone else. Ya, kembalikan lagi. Mister. Apa? Take out your agenda. Apa? Take out your agenda. Ayo tulis agenda. Habis ini dictation ya. We'll see. Agenda wetness. Oh no. Ya. Besok ada mencongak apa, Grade 4? Mencongak IPA. Iya. Tar, besok tanggal berapa besok? Tanggal 17. Besok tanggal 17. Bentar, Mr. Share. Pidut. Dah tulis dulu. Mister, kok hari ini ada mencongak? Duh, hari ini gak ada mencongaknya, Mister. Itu anak ganteng. Walah. Piye. Apa sih piye aja ini? Gaya, ya. Kemarin sudah Mister tuliskan materinya, ya. Halamannya sudah Mister dikte kemarin. Dikte Mister tulis di agenda. Belajar, ya. Besok ada mencongak lagi, gaya. Oke. Okay. Terus Mister kasih. Ya, aku gak usah belajar, Mister. Ada PR Bahasa Indonesia. Bentar. Mencari informasi. Aduh. Jangan adu-adu. Oh, dikasih PR adu-adu. Aduh. Kan jarang-jarang Mister kasih. Aduh. Apa? Hari ini ada yang kemarin enggak yang jam terakhir itu. Oh, enggak. Karena Mister, hari ini ada matematika. Ada segitiga. Mister, ya, besok aja. Karena hari ini enggak ada jamnya matematika. Sudah besok aja. Karena hari ini tidak ada jamnya matematika. Apalkan semua rumusnya. Mister, tapi kok ada, apa sih itu loh, di agenda ada mat LKS. Oh iya, apa, iya rencananya Mister mau kasih matematika, tapi kamu lama tadi informasi enggak selesai-selesai. Halaman 34. Ya. Halaman 34 grade 4. Halaman 34 nomor 1 sampai 3 itu ya. Cari informasi banyak di situ, informasi. Mister, tanggalnya kok salah. Halaman berapa? Page 34. Nirwan, coba tolong dilihatkan LKSBI halaman 34 Nirwan. Wait. Sudah Nirwan? Semuanya gimana, Mister?
Bentar, Mister, Mister mau ngomong sama Nirwan. Nirwan tolong dilihatkan LKSBI halaman 34. Kemarin ini kan ya, yaitu itu kan sebagian sudah Mister kerjakan, Mister bantu sedikit ya waktu itu ya. Ya Nirwan ya. Iya. Nomor berapa ya aja waktu yang Mister bantu? Nomor 1, cuman satu informasi. Oh, cuman satu informasi. Nah, kamu sisa, kamu selesaikan sisanya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti 34 aja. Nomor 34 itu sampai nomor 3 ya Nirwan ya. Benar ya? Iya. Ya, oke. Okay. Halaman 34 ya. Sudah. Halaman 34 saja. Yang mencari sedikit sekali, guys. Apa? Sedikit loh, Mister. Ya kan cuma sehari. Mister. Cuman 2 informasi loh. 2 informasi terus cuman 2 nomor. Sedikit sekali. Kan, tapi kan mikir, enggak boleh pakai kata ini itu. Nya. Ya juga kata, ya, ya juga gak ya. Enggak boleh. Mikir, nyari informasi itu mikir. Nggak boleh pakai ini itu. Kalau kamu informasi menggunakan kata ini, itu jadi hoax ya. Jadi hoax informasi yang salah. Ya. Apa? Baca chatku. Baca chatku. Apa sih? Ya ya cepat, hariap ya. Ya Feli boleh cepat. Ayo jangan lama-lama nulisnya. Gojeknya Mister sudah datang ini lama ini ya ya. Mister tinggal ini ya laptopnya. Terus nanti kasih mem dulu. Mister lo di luar. Masih imam Jin. Halo. Itu lah kan. Mister kok tutup kan bagian. Iya iya. Berarti kita juga belum. Mister stop share. Berisik Mister stop share. Sudah. Ayo berisik, sudah? Ayo ayo berisik, ayo berisik. Sudah. Belum. Oh, berisik. Ayo. Sudah. Ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Sudah. Apa sudah sih? Lama. Enggak tahu. Sudah, lama. Mister. Lama ya? Pak RT ngamuk. Oke. Ya. Sudah. Iya. Sudah belum tadi agendanya? Sudah. Lo Mister ngapain di luar sekolah kan kepanasan gak sinar matahari nah, terus sinar, iya tahu sinar mataharinya ini ya eh ayo cepat-cepat yang belum Gojek tinggal terima Gojek itu editan filter virtual background ini seperti dok berisik Mister Mister mute dari sini pusing Mister dengerin lagi berisikin biar gak bisa nge-mute. Ah, tenang ya, kalau kayak gini. Ayo, one more minute, Mister. Stop share. If you have finished, ya, yeah, take out your English. English book. LKS. And all of English book, ya. Yeah. Sudah, ada 1 menit, Mister. Stop share. Papi-pap, ping-ping-ping-ping ya. Mister kembalikan ke Mem Wiwin. Nah, Mem ini Mem. Mister, Mister selesai sekarang. Mem Jenny ya? Mem Jenny. Wiwin, dasar tidak menghormati. You can leave this class, go to Mem Jenny. I'm okay, ya? Yeah? Oke. Okay. Soalnya katanya Mem, aku katanya Mister kok. Iya, nanti. Sabar. Ya. Yeah. Mister, baca chatku. Gak bisa. Mister sudah bukan. I'm the host now. Oke? Okay? Oke, okay, good morning, grade 4. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you doing today? Fine, thank you, and you. Oh, I'm not fine. Thank you, and you. Oh, siapa ngambil? I'm not fine. Evelyn. Evelyn. Aku enggak bilang. Oh, si siapa? Evelyn. I'm not fine. Thank you. Salu. Siapa? What is that, Jason? Giovanno. Jennifer itu, ma'am. Giovanno.
Focus. Listen carefully ya. You should be more focused because next week you are going to have the second quiz. Ya, the second quiz. Ya, remember the material is not getting easier, but it's getting harder and harder, more difficult. Ya. The higher your level, the more difficult the material. Don't you think? Hello? Yes. You know what I mean? The higher the higher your level, the more difficult the material will be. Don't you think so? Level pelajaran kita tambah tinggi. So of course, your level is your grade. Between the first semester and the second semester, which one is more difficult? Of course, the second semester, don't you think? Yes. Yeah, of course. Mm. And then you will see later when you will be in grade 5. Everything will be more complex, yeah? More complex, more tenses, more pattern, more blah, 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 blah. Yeah? There will be lots of them, yeah? Today we are going to have two kind of materials we are going to discuss. The first one, we are going to have a dictation. As Mr. Adi told you on agenda, you wrote dictation mixed tenses. How many tenses are there? Five. We have five tenses so far. You are going to have the last tenses you are going to learn in grade 5. So totally there will be six tenses you have to master. What is master, ma'am? Menguasai. Yeah, menguasai, okay. You're going to master the six tenses when you are grade 5. You already have five. Have you mastered all these five? Huh? No one answer. So it means no one mastered, no one mastered five tenses. Correct? Correct. Okay. So we don't have any dictation today for the mixed tenses. There is. You said you haven't mastered yet. How can we have dictation if you don't know at all about the five tenses? No, but not master. Like you have to master it. You should say, "I have to. I must master the five tenses. You must. There is no choice. Must. Yeah, not but lo ya. Must. Yeah. I like must than but. Yeah." We are going to review the five tenses before we have the dictation, and then we will have a recess, and we will start the dictation after recess. You know what I mean? Yeah. Yeah. Yeah? I know what you mean. We are going to start the dictation at 9:40. Yeah, at 9:40. So that's why before we have the dictation, we are going to review the five tenses. Before we review, let me ask one of you about the five tenses. Let's see, Brian, how many tenses have we learned so far, Brian? From you were grade 1 until grade 4, how many tenses have you learned? Brian Marvell. How many? Oh, still thinking or never listen? Yes, Brian. Jason, I'm talking to Brian. Yeah, wait. You cannot answer, Brian. I have been, yeah? I have said it many times again and again. How many, Brian? You make me cry. What about you, Angeline? How many tenses have we learned so far, Angeline? Five. Good job, Angeline. Five of them.
What are they, Angeline? What are they, Angeline? Shoot. Huh? Come again? Shoot. We are talking about tenses, Angeline. We are not talking about modal verbs. That things you said just now, should, is a modal verb. We are talking about tenses. Forget about modal verb. Forget it. Yeah, forget first. Forget, forget. We are talking about tenses. I know, ma'am. I know. Angeline, you know why I do not call your name? Because you know, I call someone who doesn't know. Okay. Yes, Angeline. I don't know. There are five tenses, Angeline. What are they, Angeline? Don't say shoot. I will shoot you, and you will. Yeah. Yes, Angeline? Present tense. Simple present tense. Good job. Second? Simple continuous. Are you the professor? A new tense. Present continuous. Present continuous. Okay, good job. Simple present, present continuous. And then? Come on. Almost there. Yeah, almost there. The front of simple present, present continuous, and then simple what, and then continuous what. Easy, right? Yeah, simple past. Simple past, okay, and then why you always say past grade 4? Past, it means you pass. Aku pass kok, ma'am. Teacher. Simple past. Yeah, present, past, future. Yeah, and then simple present, present continuous. And then the third past one. Present. Ini yang paling aku suka. Present. Another present. The present already two. Simple present, present continuous. The third is present again. Simple past. Simple past. And then the fourth. Past continuous. And then the last one, the fifth. I know, I know. After you stay in the present, and then you go to the past, and then there will be blah, blah, blah. Blah, blah. You. Eh? Yes, Angeline? There are three times, yeah. There are three times. Baren dia jawab sendiri, nggak usah dikasih tahu. Present. Past and then ting tong you already mentioned present, past, and then the last one is, oh, Angeline doesn't want to stay in these tenses, guys. She likes staying in the past and in the present. You don't want to stay in what? Simple. Kata kunci. You. Mel. Jangan dikasih tahu. Eish. Why is it hard? You have too much curiosity, ya? Yes, Angeline. Okay, let me ask. The last one will be. What is it, Clarissa? Simple future? Simple future, yes, exactly. That's right. Wow. See, remember, there are three kind of times in our life. Past, present, future, okay? Don't forget your past. Move on in the future, in the present, think about your future. Nah, yeah? Always like that. Past, present, future, yeah? Which future are we going to use? There are two types of future form. Will and be going to. But to make it simple,
it's okay for you to use will only, it's okay. Later in grade 5, you are going to learn the two differences, when you use will, when you use be going to. But we use will aja, yeah? Now let's talk about simple present. Simple present, in positive, we use what kind of verb for simple present? Verb? One. Yeah, verb one, and then verb S-E-S. S-N-E-S-R-E-S. One, F-E-S. And then the negative, you use doesn't and don't. What about the verb? Verb one. Yeah, go back to one. What about the interrogative? You use do and does. Do and does put at the first of the sentence and then followed by verb one. Okay, that's simple present. Now, beside you, remember about the pattern or the form of all those five tenses. You have to understand also the time signal they have. You know the time signal. The model verb. No. Owen, forget about model from Owen. We are talking about tense signal model. Different. Yeah, different. Model verb is out of the tenses. Yeah, model verbnya itu keluar dari tenses. Yeah, out. Yeah, they've gone out. Yeah, sudah pergi. Nanti ya, yeah, they will come back after dictation. Okay. And then, remember about the time signal for simple present. Of course, like every day. There's a day. Do you hear that? Okay. What? It's okay. Yes, okay. Usually you have, frequency. Adverb of frequency itu apa, mem? Always, often, never, usually, always. Iya, those belongs to simple present, okay? And then every day, on Sundays, It must be simple present. Sunday, the weekend, on the weekend, that sus is repeated again and again. It's sus habit or your daily activities, you keep doing that. You use simple present, okay? Present continuous, ma'am. Iya, kalau present continuous ya, at the moment, ya. Kayak at-nya gitu ya. Present continuous, past continuous is easy, only to be verb ing, easy ya. Past continuous also to be and verb ing, ma'am, yes. But different form of to be. If present continuous is MR, past continuous? Was or were. Iya, see, you remember three of them already. What about the simple future? Is easy. Simple future you easy. Use? Will or followed by verb. Listen to me. Stop. Will belongs to modal verb. Yeah. Will actually belongs to modal verb. It can be a modal verb, yeah? But it can be a simple future. That's why will followed by verb one, except as modal verb followed by verb one, yeah? So will followed by verb one. And then another one, is simple past. For ma'am, myself, which one is the most complicated, ma'am? Complicated, yeah? Mana yang lebih susah, ma'am? Simple past or simple present? For ma'am is simple past because you have to remember all those irregular verb form, the second form. You have to remember all of them, right? The irregular. Sometimes you find difficulties when I use D, ED, or irregular form. Mana yang menggunakan D, ED, atau yang irregular form. Susah memang, ma'am. Iya, harus sering baca. Brian, where are you, Brian? It's a bit hard. Brian mainan ya? No. So, what you been doing?
Apa itu maksudnya? I don't understand. You put your hands up like this. Yeah. If you don't want to join with my class, it is okay for you to leave my class. Yeah. Jacqueline also. Yeah. You can leave, Jacqueline. Yeah. This is free country. Yeah. Free. Negara yang bebas. If you don't like something, you can leave it. Jacqueline. Jacqueline itu sinyalnya, ma'am. No, Rahel, no. When I'm explaining, you cannot leave me. Yeah, don't leave me. Yeah, okay. What about simple past, ma'am? Simple past using verb two. There are three kind of simple past verb with D-E-D, I-E-D for the regular, and then the irregular. Irregular. Iya, irregularnya mana, ma'am? Yeah, that one you can check on the last page of your LKS. Mem yang nggak bisa berubah kan, mem verbnya, mem ada yang nggak bisa berubah. Verbnya kayak verb dua, kayak verb dua yes. Gitu, mem. The second form, yeah, the second form of verb. Okay, you can check on the LKS the last pages. Yeah, JL Savan, yeah, you keep laughing, yeah. Do not listen to mem. Good job, yeah. Good job ya GUL Safan. I don't know what he is laughing for ya. Next. Yes Evelyn, you wanna ask something? What is that Evelyn? Ma'am, past tense sama simple past tuh sama. Same. Some of them they said simple past. Some of them said past simple. Some of them said past tense only. Okay? SMS present, ma'am. Yeah, some of them said simple present, present simple, and present tense. Same. Yeah? Some of them. Yeah, it's the same. Now, before we start, I'd like to share a screen. Apa ini, Angeline? Ah, Gio, Gio, Elsafan ini enggak tahu ya. Gio, do you want to leave, Gio? And you can play with your brother, Gio. Iya, yeah, Gio, Elsafan. It's okay loh ya. For me ya, as a teacher, I prefer those student who are really wants to study. Don't you think? Yes. Iya. Yeah. If I can choose, ya, jika mem bisa memilih, I will choose all the students who are really ready for study, ya. Only ready, ya. Not all of them who always play and do not focus. If I can choose, but I can do that. I can't do that as a teacher. Tapi mem enggak boleh seperti itu. Namanya a teacher should love all the students, ya. I love you. Yeah, that's correct. Yeah. I love you. I treat you same way, yeah. Mem memperlakukan kalian dengan cara yang sama. Meskipun itu anaknya pinter, rajin, kalau bandel ya mem marah. Loh, ya toh? Masa jangan ini baik, ganteng. No, not like that, yeah. Same, yeah. Same way, same day. Okay, enough with that. If you don't want to focus or listen to mem, you may leave, it's okay. Okay? Still 41, so it means there are two students left the class. Jason okay. And Jennifer. Whatever. Nah, listen and pay attention to this. No, it's not recorded, yeah. Record, okay. Ma'am. Record, ma'am. Yeah, record. Oh, record. So it's on Mr. Adi's laptop, but on my laptop it's not. It's okay. Okay, take a look. Before, yeah, I'll make it bigger. Before we start the dictation, I'd like to pay attention to this. Pay attention to the screen, please. Pay attention to the screen, please. Pay attention to the screen, please. It helps you to understand before you do the dictation. Okay?
Shall we continue? Mau dilanjutkan? Yeah. Iya. Yeah. Now take a look. Before you do the dictation, before you do the mixed five tenses we are going to have, sebelum mengerjakan dictation-nya nanti ya, yang five tenses, mixed tenses yang five, you have to understand first. What should you do first is that the first step is, this is number one. I'll show you how. Yeah. This is the first one. Number one, you have to find the time signal. Understand grade four? Yep, understand. Yes. Yes. You have to find the time signal in every sentences. In every sentence, you have to find the time signal. Why do I have to find the time signal, ma'am? Because time signal helps you to decide which tenses you are going to use, correct? Correct. Yes, this is the first step. First step, you have to find the time signal of the sentence. In the sentence, which time signal it is? Okay, why do we have to find the time signal first? Because time signal help us to decide which tenses we are going to. Supaya juga nggak bingung ya, men. Iya, jadi kalau mau kerja, sebelum kerja cari time signal dulu. Ya, cari time signal. Karena time signal itu membantu kalian menentukan tenses yang akan digunakan. Oke, sampai sini nyambung ya. Nyambung. Ya, yeah. You have to find the time signal before you decide the tenses, before you do. Oke, okay? Next. Nah, after you find the time signal, you look at the verb. Lihat verbnya, ya, lihat verbnya, verbnya. Why do we have to check the verb? To decide the form of the verb. Akan membantu kalian menentukan bentuk verbnya. Verb ingka, verb wanka, verb ses, or verb tuka. Ngerti maksudnya, mem, ya? Ngerti. Iya, dilihat bentuknya. And also, take a look, after you check the verb, don't forget to check what is it grade for, the most important when you look at the verb. Check. Yes. What is it? Subject. Before the subject, you have to check the sentence whether it is positive, negative, or introductory. You check the verb. Kalau sudah check verbnya, pasti tahu itu nanti positif, negatif, atau introductory. Understand? Yes. Yes. And then the last one, the last one, the last one. If you have any question later, ya, later, ya. Wait, ma'am, explain first. The last one is check the subject. Why do I have to check the subject, ma'am? Because when you check the subject, you will decide the form of the verb as well. Verbnya bisa tahu kapan kita pakai be, kita pakai verb one or verb ses. Ya, enggak? Betul, ma'am. Ya, karena subjeknya berbeda, verbnya juga berbeda bentuknya. Kecuali simple past. Verbnya sama semua semua subjek. Ya, enggak? Iya. Iya. Iya, ya. And then this is the most important things. Remember, look at number four. Look at number four. This is the most important thing because when you are grade four, there can be too, or maybe can, ya. Can be and maybe sometimes I do not put any time signal. Mem tidak kasih time signal. Understand grade four what I mean? Yes. This is the time when you have to check the situation. You know what I mean? Yes, yes, teacher. Yes. Yeah. Yes. This is the time because sometimes I won't put any time signal. And this is the time when you have to check the situation. What does it mean, ma'am, the situation? When we are talking about the situation, it means you have to understand when the activity happens. Kalian harus mengerti situasinya ini terjadinya kapan ya kira-kira. Ngerti enggak maksudnya, mem, ya? Ngerti.
Ya, melihat situasi ini sudah terjadikah atau sedang terjadi atau akan terjadi. Ya. Now, because of number four, I give you example. Contohnya mem, nah, I don't put any time signal on this example. Now, look at it. Yeah. I don't put any time signal. Now, check. Example A. Example A. Everyone pay attention. There will be something like this. I don't put any time signal. You have to understand the situation. Now take a look. A, B, C. Let's discuss A first. Let's discuss A first. There are two blanks. Remember, yeah? In the dictation, there will be more than one blanks with different tenses. Wow, it's gonna be hard, ma'am. It is. Yes. Okay. A, take a look. I believe in myself that I not make the same mistakes again. Now take a look. You believe and then make mistake. Let's think about it. If you believe in yourself, it is in the past, present, or future? Future. So you mean future. You will believe yourself only in the future? No. No. Present. So if you believe yourself in the past, so now you do not believe yourself. Present. Exactly. It is present. You have to believe in yourself anytime. It is belief. Understand, grade 4? Yes, ma'am. Understand. Now take a look. Make mistake. The mistake you do, is it in the past, in the present, or in the future? Past. Yes, good job. You make mistake in the past, so, and then you realize, oh, I won, yeah. I did not make any more mistake in the future, yeah. I did not make the same mistake again, right? Masa mem waktu apa mem kalau ke lama terus ke barunya ya juga itu mem apa buat mistake juga mem. Nah, that's why, ya, karena sudah pernah melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan lagi. So it means the mistake happened in the past. Understand, grade 4? Yes, understand, ma'am. This is what I mean. Wait, I'll make it smaller. Hold on. Nah, take a look at B now. B. Nah, B. I blah blah blah. Less than 1 minute, look, guys. Take rest first. I'll see you again in 20 minutes. Ma'am is going to continue the examples later before dictation, okay? Okay, ma'am. Okay. Iya, don't forget to study first, ya. See you in 20 minutes. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you. Dan semua kok layarnya teman-teman hitam ya, Mam? Annyeong. Yang lag. Sinyalmu enggak bisa bahasa Jepang, enggak bisa bahasa Korea. Okay, good morning, grade 4. Welcome back to Dictation 5. Your YouTube channel. Okay, let's wait for the others to join. 2 more minutes. Still 36, so it is 34. Now 35. Wait, ma'am, 35. I will take it first. Okay, ma'am will share the screen. The last screen we have discussed, okay? Okay. Pay attention. Focus, everyone. Pay attention. Okay, pay attention, grade 4.
pay attention. Okay, let's continue. The second example. The second example, take a look. Take a look at the second example. Okay, Jennifer, where are you? Receiving. Yo, focus, focus. Tata, Felicia, I cannot see your face. Tata. Kason, hands up, hands up, heads up, head up, head, heads up, here. Fayed, Amar, get closer to the screen. Ayo, lebih dekat. Fayed, the screen is there and you face the other way. Fayed, the screen is here, Fayed. Screennya di sini, Fayed, bukan di sana, ya. Hey. Oh, Mr. Adi never listen ya. Hidden of the camp, Mr. Adi ini naughty student ya. Okay, next. Gali, where are you Gali? Oh, fire turn on hidden of the camp. Ma'am. Katanya yang turn off the camp dikeluarin. Itu Mr. Adi turn off the camp. Kikikik. Oh, Mr. Adi bilang nggak bisa di account. Kikikikikik. Oke, okay, finish. Terus kan hostnya aslinya. Stop. I wonder where is Tata going. Aduh, Tata. Now take a look, grade 4, number, part B. Take a look, example of B. I be there in a second, eat blah blah blah, take an hour for me to get ready. Now take a look. I be there in a second. Is it happen in the past, in the present, or in the future? Simple past. Why? It is said, I blah 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 there in a second. Aku di sana sebentar lagi. In a second means sebentar lagi. Sudah di sana atau belum? Oh, future. Yang di sana. Future. Oh, yeah, future. I will be there in a second. Wait. I'll be there in a second. You know what I mean? Yes. Iya. Yes. Aku akan sampai ke sana. Sebentar lagi aku akan wait. So it happened in the future, ya? Yeah? Not yet happen. Understand from here? Yes. Iya. Harus dimengerti grade 4. I'll be there in a second. Aku akan ke sana in a second, sebentar lagi. In a second tuh dalam 1 detik. Maksudnya enggak mungkin 1 detik bisa pung. Ya, no. Maksudnya in a second, in a minute. Itu artinya sebentar lagi. Sebentar lagi. Okay? Iya. Now and then next the second one. Take a look. I blah 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 take an hour for me to get ready. Apa? Membutuhkan 1 jam untuk bersiap-siap. Wow, siap-siap ngapain? Future. Ya? Kira-kira it is in the past, it is in the present, or it is in the future? 1 jam. Yes? Future, so it will take an hour for me to get ready. Jadi, akan menghabiskan 1 jam untuk bersiap-siap di masa depan. Apakah kebiasaanmu untuk bersiap-siap 1 jam itu untuk bersiap-siap. Present continuous. Why is it present continuous? Remember, from you take shower, you get dressed, you put on shoes, you have breakfast, it takes for an hour. So it means to get ready. Will or it is taking or it is in the present it takes karena juga kebiasaannya seperti itu 1 jam or what it takes iya takes ini kebiasaan you takes. Kamu membutuhkan 1 jam untuk bersiap-siap ngerti maksudnya ma'am
ngerti mem. Jadi emang iya, udah kebiasaan. Kan ini you kebiasaan, iya. Aku membutuhkan paling tidak 1 jam untuk siap-siap. Itu berarti, bukan berarti kamu akan membutuhkan 1 jam untuk bersiap-siap. Memang kebiasaan you, kamu membutuhkan 1 jam. Ngerti enggak maksudnya mem? Ngerti. Is simple present. So you use takes. Now let's go to see. Let's go to see. Nah. See, she blah 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 have cereal for breakfast, but this morning she only blah 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 a cup of tea. See? Only has. Only. There is no only in the first. She has. Iya, ya, itu biasanya ini ya, sudah kelihatan ya. Kalau she biasanya has a cereal from breakfast, but today morning, but this morning she only, she has. This is the time signal. Twing. No. She had. Remember, this morning means apa? Simple past. Simple past. Yeah. This morning is simple past great form. Mem yang has-nya belum diwarnain merah. Oh iya. Yeah. Kalau kayak gitu aja kelihatan ya. Kalau kalimat positif, negatif, interrogatif enggak kelihatan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Any question before we start? No question? Hello. If you have no question, remember don't forget the situation ya. Now take a look. Check the verb, check the time signal. To decide, Feli, you keep moving, Feli. You never listen to ma'am. Yeah, check the time signal to decide the tenses. Check the verb and then check the subject. And also don't forget to check the situation if you don't find any time signal. You have to understand the situation when the activity happens. Okay, grade 4? Okay, ma'am. Shall we start the dictation right now? I'm still nervous. Huh? Nervous? Are you going to perform on the stage so you feel nervous? No. We are not going to sing, yeah? We are not going to perform on the stage. Mm, now take out your dictation notebook. Yes? Someone just called me. Ma'am. Audrey. Yes, it. Audrey. Gak jadi. Yeah. Take out your dictation notebook, write down dictation 5. Dan jangan lupa tulis tanggal dan hari. Up to you, it's okay. Dictation 5, okay? Is it dictation 5? Yes. 4 or 5, yeah. 5. You berarti you tidak join 1. Okay, finish dictation 5. Oh, yeah, finish. 5, yeah. Lupa, maaf. Finish, ya? Yeah? Finish. Okay. Number 1 to 5, 7 minutes. You see ya, yang there are some of them yang simple past and past continuous. I put it in one number, in one sentence, ya. Yeah?
Yes, I cannot hear you. Suara apa itu, ma'am? Nail clipper. Oh, alah. My nails are broken because of doing the laundry, washing clothes. Understand the situation? If you don't know the meaning, you may ask. Annabelle just joined. Oh my. Man, Mount Everest itu apa, man? Name of a mountain. Gunung Everest. Gunung Everest. Ya, Gunung yeah. Everest yang paling tinggi. Gunung gini. Everest. Everest, okay? Not man Everest. Tinggi. The highest in the world. Number 5, you know right which one, number 5? Hello, number 5, understand ya, number 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. You see ya, number 5 itu, we have done dictation for that, yeah. Oke, okay, one more minute. Mem, apa itu artinya reach? Reach itu sampai. Sampai. Mem, lo dikasih jawaban. Bukan, itu tadi yang example. Iya. Tapi kan ada caranya, mem. Enggak, it's okay. Finish. Wait, ma'am. Bentar, ma'am. Okay, time's up. Number 6 to 10. Mam, nanti ulangi lagi 1-5 ya, soalnya ini belum selesai. Mam, conversation itu apa, mam? Percakapan. Oke, okay, good job. Conversation, SMS. You and I are talking. We call it as our ear. That's our conversation. Atas nama siapa? Captain of the Mem,
Mem, siapa mem ngomong, mem? No one. Ma'am. Yes. Aku nge-lag, ma'am. Connection-ku jelek. Aku bisa gara-gara tapi semuanya nge-freeze. It's okay, you can rejoin. But I don't understand what is that nge-lag. Aku coba join ulang ya, ma'am. Okay. Four more minutes. May I go to the toilet, please? Who is this? Lois. Are you done? Already, ma'am. Okay. Two more minutes. Done. Easy ya, yang ini ya. A little bit easy. Nomor 1 lebih easy, ma'am. Yeah. Yang share screen ku hitam, ma'am. I don't get you. Koneksi. Katanya Jenny, ma'am, katanya udah bisa bagi. Sharing screen-nya katanya hitam. Oh, that's your connection. Okay, my screen is, there is
tulisannya ada. Minta Joni tutup cam sebentar buat kamin koneksinya. Ya, ya. Udah, Mem. Ada Mami. Wait, wait, Mem Fitri ya. Ya, Mem. Iya, sampai nanti jam terakhir. Kenapa? Mencurigakan. Dia mau lafin orang, gak usah ngurusin teleponnya orang lah. Finish, finish, yuk. Mem, harusnya tadi Mem speaker. Lanjut, Mem. Lanjut, Mem. Time's up. Okay. Next. Mem, nomor 15 kok ada hanya ya width-nya? Oh iya. Yeah. I'm sorry. Lagi sakit. Hey, I'm sorry. The keyboard is still sick. I haven't taken her to hospital, ya. Yeah. Still lots of Mem, COVID in the hospital. Nomor 14 itu I predict. Itu what is predict? Prediksi, prediksi. Oh, okay. Iya, iya. Oh, iya, ngira kayak gitu cuma buat kepastian. Iya, iya, iya. Mem, what is that earthquake? Gempa bumi, Won. Anabel kok tanya Mem five tenses-nya apa? Loh, capek deh. Tadi, Mem. Loh, itu di atas. Mem baru baca. Mem, maksudnya apa, Mem? Kalau I lalu to be, lalu angry, that I. Maksudnya marah sama diri sendiri. Yes. I don't get you. What is that? Mars itu di mana, Mem? Di atas planet. Mars, Mars is a planet. Oke, oke, oke. Oh my god. Kotnya nggak penting tapi. Tanya Mars. Itu penting. Mem taunya Mars bukan Mars, ya.
Yes, who asks me? Oh, mem taunya Mas, berarti kan enggak usah ditulis, mem. Iya, enggak tahu, mem kepengen nulis. Mem only once itu artinya apa, mem? Only once in a while. Hanya kadang-kadang saja. Once in a while means kadang-kadang. Sama kayak sometimes. Loh, mem kok bilang ya? Ya pasti banyak yang enggak ngerti juga. Enggak dong ya, kalau bilang enggak dong. Lo mem, tapi kan rata-rata. Lanjut, mem. Just like lanjut, mem. Wait, one more minute. Okay, time's up. Let's go to number 16 to 20. Okay, the song was good. I want to sleep. Mam, yang nomor 16 ini maksudnya quiz itu keluar. Mam, already 1 minute. What? I don't get you. Loh, mam, yang nomor 16 ini maksudnya itu quiz itu keluar ya? Iya, keluar dari pekerjaannya. Berhenti, quit. Already, mam. Already 1 minute. Jetlin kok keluar masuk ini kenapa ya? Orang sudah diganti kok, Jen. Mama, eh, papa aku suruh ganti handphone. Why? What happened with your phone? Nggak tahu. Jennifer, you stop laughing, Jennifer. Ketawa terus aja. Nilainya jelek-jelek, tertawa. Nggak sedih sama sekali, ya. Itu masa lalu, bukan sekarang. Oh, really? Oh, katanya Jennifer masa lalu. Oh, we'll see, ya. Mem, interrupt itu memotong ya? Yes. Menyela. Examination itu apa? Pemeriksaan. Oh. Iya, pemeriksaan. Examination. Yes, Kaysen. Any problem, Kaysen? Ah, I cannot hear you, Kaysen. To
from today. 2 weeks, 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang. So, it is the parents already in New York or not yet? 2 weeks from now, ya? Belum. Siapa ini minta pergi ke toilet sampai kayak gini? Louis? Are you done, Louis? Done, ma'am. Yeah, okay. You can go to the toilet. Always you have to for ini. If you have recess, never go to the toilet. Yeah. If you, if the class already start, you go to the toilet, you drink, you take this, that, this, that. Three more minutes. Oh, Jennifer kok keluar masuk ini kenapa ya? Kan nomornya cuma sampai 20 tok ya? Yes. Terus di take a picture and send to Ma'am Vivian. I don't know who's your teacher. I mean, like, take a picture. After we finish our work, we take a picture and give it to you, ma'am, and send. Send it to Maverick chat. If you have finished, take a picture while waiting for your friends. Ma'am, I want to see 1 until 5 because I'm not ready yet. Wait, there is people that... Finish, ya. Yeah. Wait, ma'am. Ngomong aja. Ya, finish. Finish. I want to move 4 and 5. Finish, ya. I'm done yet. If you have finished, take a picture, send to ma'am. If you have not finished, let's continue. Number 1 to 5, hurry up. Belum, ma'am. Belum. Chat Zoom. Stop talking, ya. Bukan chat Zoom. Stop. Check your answers, number 1 to 5. Foto, ma'am. I don't understand. I cannot hear you properly. Stop di WA Zoom, stop di Zoom atau kirim foto, ma'am. Are you going to type biasanya that much chat on Zoom? Iya, mau di Zoom, silakan kalau di Zoom, ma'am tidak cek. Biasanya gimana? Kalau di Zoom itu ya, susah ngetiknya. Nanti malah typo, oke? Okay?
di foto sekarang. Oh my god, Evelyn, you do not listen to mem. If you have finished, take pictures and send mem. Okay? Mem, please number it. Finish, 1, 2, 5. Finish, 1, 2, 5. Finish. I do not ask you. No, I ask those who haven't finished. Ma'am, and this is the finish. It's in the top game, yeah? No, ma'am. Take a picture. 6 to 10, yeah. One more minute, it will end. One more minute, it will end. You rejoin. Jason, Jennifer, ini kok sering keluar-keluar, kenapa ya? Lah, aku nggak keluar. Kamu tadi barusan keluar, sekarang join lagi barusan tadi. Makanya itu tinggalan. Nolah iya mem tanya, kenapa ya? Tinggal bilang aja koneksinya. Malam mem dibentak-bentak, enggak sopan Jennifer ya. Ya aku enggak bentak. Ditanya mem kok kayak gitu. Sudah enggak kerja PR bilangnya party. Finish number 6 to 10. Finish. Tinggal nomor 11 sampai 15, ma'am. Ayo, hurry up. Don't forget to rejoin after 1 minute. Is ready. Okay. Yo 11 to 15. Jenny berubah sikapnya. Tidak baik ngomong seperti itu. Cara ngomongnya, tanya ke teman-teman lainnya. Pernah kalau ditanya mem nggak kerja PR kenapa? Pasti bilang lupa mem. Apa mem? Walaupun lupa, ngomongnya sopan. Lupa mem. Tidak partai mem. Tidak merasa bersalah sama sekali tidak mengerjakan PR. Hanya Jennifer yang seperti itu cara bicaranya ke mem. Kelihatan itu terbiasa ngomong sama orang tua seperti itu pasti di rumah. Ya, yeah, it's okay Chelsea, you have to wait for your mom, it's okay. Finish 11 to 15. Hello. Mom 16 until 20. Yeah, wait. Punya aku udah kekirim atau belum? Punya aku. If you feel that you have sent, ya pasti kekirim. Kalau ngerasa sudah kirim. Tapi kok centang satu di punya? Sama. Internet for my phone. Kuotanya mem. Mem Wiwin gak punya kuota. Ya, yeah, correct. I use wifi at home, at school. Good job, Ebner. Lah mem, kan HP-nya mem bisa disambungin wifi juga. Most of the teacher, all of the teacher here using cable, LAN ya, LAN, LAN cable. So wifi-nya doesn't work if all of them using LAN ya. Aduh, Clarissa sudah lewat dari tadi dibilangin finish, finish, enggak ada yang ngomong. Sekarang masih minta number 1 and 2 lo ya. Mem tidak bilang mem no. Enggak dengar memnya. Pada lama lo tadi ngapain saja. Later ya. Wait, after 20 ya. Finish. 11 to 15. Wait ya, enggak ada internetnya lo guys. HP-nya mem. Aduh, wait, wait, wait. Ya beli paketan lo mem. I don't have money. What time eh? What date is it?
tanggal tua. Iya, iya, correct. That is okay. Mem ini ya, malas kalau mau beli-beli itu. Soalnya wifi bayar, di HP bayar, itu namanya waste of money, ya. Nanti mem enggak bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Korea ya. Oke? Okay? Mem. Itu namanya. Why you want to go to Korea? Because I want to see, I want to meet Lee Jong Soo, I want to meet Finis. Oke, okay, the last one finish ya. Angel diem. Finis 11 to 15. Finis. Next. Yang finish enggak usah. Iya, lupa terus lo. If you have finished, don't say. Itu lo, listen to Pak RT RW dulu ya. Mr. Giovanni. Oh, Mr. Clemente. Mr. Ebner. Iya, Mr. Clemente. Mr. Ebner. Okay. Why Clemente? Mr. Giovanni. That's a nice name. Diam, jangan bahas nama. What this means, Clemente? 16 to 20 finish. Wait, ma'am. Aduh, wait, let me check ya, my mobile phone ya. Karena di pasti di Bima Plus. Sama kayak aku. Excuse me ya, let me drink first. Mem, dictationku yang kemarin-kemarin mem belum baca sama sekali. Kenapa? Nanti kan ada. Leak. Dikumpulkan, baru mem cocokkan nanti. Kalau ada yang dirubah, awas ya. Kan nanti mem cocokkan ketika disubmit dictationnya, oke? Okay? Oi. Finish. 16 to 20. Oke. Okay. Iya benar. Mem enggak punya kuota, kita semua bisa. Really? Centang satu ya? Mem aku lo pakai kuota. Iya, centang satu semua ini, Mem. Iya, Mem centang satu. Berarti internetnya Mem habis, guys. Tadi lo bisa, guys. You dengar toh tadi ada centung-centung-centung. Iya, terus ada lagu aku bisa lihat di YouTube gitu. Oh, berarti pas habis. Wait, wait, wait. Ada centang satu tapi masih warna abu-abu. Mem, mau aku give paket. Wait. Mem, kita paketan gratisan loh, Mem. Loh, kok? Dari Bang Mari. Iya, kah? Iya, haha. Iya, dari pemerintah, Mem. Aku dapat 60 giga. Mem dapat tapi enggak bisa dipakai. Iya, dari pemerintah. Dapat tuh kalau dipakai. Dapat apa? Wow. Yang itu. Tidak dapat data. Enak dong, Mem. Enggak usah dap. Enggak usah beli-beli dapat dari. Kuotanya dapat. Enak. Tapi enggak tahu caranya. Nah, ini kumpulinnya chat atau foto? Foto lah, Bun. Lo enggak bisa lo, guys. What happened to my phone? It's time for me to change the phone, I guess. Haha. Tadi enggak. Tadi kan ada hujan, Mem. Yeah. Pasti yeah, hujan ya. Jadi kan Mem bisa beli HP lagi. In my there's no rain. Karena oke, time's up finish ya. Juanita finish. Yep, you. I'm gonna finish, Mem. Juanita. Halo, Juanita. One student hasn't joined yet. Who is she or he? Juanita finish. Finish, ma'am. Okay. Jason belum join, ma'am. Admin number one. Ayo cepat Clarissa. Ayo Clarissa. Ya, ma'am. I will say. Clarissa.
If you have finished, you keep silent, take photos, and send to ma'am. Tell me when you have finished, Clarissa. Giovanna, gak punya paketan. Clarissa. Ya, okay, ma'am, sebentar. Clarissa finish? Kurang dikit lagi. Oh my, only number one and two. You take so long. Oh my. Sudah, ma'am. Okay, ma'am stop the share. Yeah, we finish. Tuh, mem itu punya tutup kamera, tutup kamera. Tutup kamera. Cannot. Halo, mem. Jonathan, otomatis. So, this is for report to Dinas Pendidikan. Oh ya ya, oke oke. Ya apa sih kalian ini? Oh ya, lupa. Lupa. Juanita not yet number 7 and 8. Ah. Mm. Itu ya Juanita, kalau recess ya Juanita. If you have recess you rejoin ya after this ya, oke. Okay? Yuk kita foto bersama. Tolong. Eh. Now look. Now we have done the dictation and then now we are going to continue our next discussion about modal verb. Look at the cam, everyone. Edgar, where are you, Edgar? Edgar? What is wrong with you, Edgar? You keep hiding your head. Are you sleepy? Wait, okay. Yeah, you look good. Next, another one. Yang screen two, screen kedua. Mana screen kedua? Okay. Are you okay, ma'am? Okay. Aku tuh screen one, screen two. Okay, listen to ma'am. In the last meeting, we have discussed modal verbs. We have discussed how many modal verb? 1, 2, 3, 4, 5. First one, what are the modal verb? Simple past. Simple past. Lo mem bilangnya bukan verb, tapi verb. Modal verb. Mem bilangnya modal verb. Listen, mem. I ask you modal verb. Kok simple pas? Yeah. What we have learned about should must, have to, have to, and should, must have to. Actually, listen, can have to, wait. Have to is not a modal verb. Why is it used as a modal verb together with the must, ma'am? Because they have same meaning. Karena mereka punya arti yang sama, harus, oke? Makanya digunakan untuk membandingkan. Jennifer? Ketawa-ketawa sendiri. Gak tahu, capek mem ngingetin Jennifer.
Amel. Ya, ma'am. Your cam is off. Amel nggak matiin kamera. How come? Sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya. You mean my signal? Yes. No. No, impossible. Ma'am, no, Angelina signal. Ma'am, I drink, please. Sinyalnya, no. Amel. Listen to ma'am. Ma'am, I drink, please. Finish, 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 finish. Okay? Shoot, Mas. Yeah? And then the friend of Mas almost the same, but it's not modal verb. Have to. And then we are going to learn the second, the third, and the fourth. Okay? Ma'am. Okay. And sama me. Yeah. And sama me, yeah, benar. Wait, 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 wait. I want to share. Ma'am, may I drink, please? No, please. Wika, wika, wika. Not wika, wika, wika. WK, WK. I don't know wika, wika, wika. Yeah? WK, WK. Wika, wika, wika. See, bahasa Indonesia is better, right? Wika, wika, wika. Easier, ya. Yeah? Daripada WK, WK, WK. Okay? At grade one, ma'am. Can I mind? Listen to ma'am. Listen. Stop talking. Yes. The third and the fourth modal verb we are going to discuss is can and me. 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 Now, everyone. 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 Me. Stop. Me. Let me ask you, Evelyn, what is the meaning of can and may, Evelyn? You don't know? Can and may, you don't know? I know, ma'am, please. I don't know, ma'am. I know. Leaf, or leaf. What are the meaning of can and may? Aku nggak dengar, ma'am. Olive also don't want to answer. Oh, okay. Leave. Ya susah ya ngomong sama kamu. Ma'am, aku tahu, ma'am. Evelyn or Cap. Olive? Jenny. No. Evelyn tahu, ma'am. Yes, Evelyn. Yes. Can itu bisa. Yes. Terus may itu mungkin. Mungkin. Okay. Good job. Thank you. Is there anyone else who has different meaning with Evelyn? Jenny. Is there anything else? Jenny. Jason, Outer mem. Sudah dijawab di chat. Safan. Ya, mem. Yes, answer, mem. Mem, tadi yang May itu artinya boleh. Salah. I asked you, El Safan. Yes, 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 it's okay. Yes, you. See, when you do not listen to ma'am, when you don't focus, you know nothing, ya. Kalian tidak tahu apapun, ya. Hanya mendengarkan ma'am, tapi tidak tahu itu tentang apa, ya. Nah, Manny. Okay, good job. Aku tahu, ma'am. Wait. Apa, tak? Kalau can itu bisa, kalau may itu mungkin. Ya, may bisa. May mungkin, can bisa atau dapat. Is there anything else? Me, Jennifer. Clarissa, ma'am. Clarissa. Clarissa. Yes, Clarissa. Kalau can itu bisa, kalau may itu boleh. Ah, okay, good job. So, Jenny. Some of you have different ideas, different meaning. But can all of you say bisa kalau can, but may has different meaning. The first one means mungkin, ya.
possible, and then yeah. The second one means bolehkah? Correct. Benar, mem. Benar. Iya. Ya. So may has two meaning. Has two meaning. Possible, it means possible atau mungkin, ya. And then allowed, diizinkan atau boleh. Benar ya? Iya. Oke, good job. Thank you, Clarissa. Next. Now I have two pack of sentence. Now let's check the first pack. Nah, the first pack with can I sit here and may I sit here? You know the meaning. I know it's easy. You know the meaning. But what I want to ask you is that what is the difference between these two sentences? The first using can and then the second using may. What is the difference? No. Not always Jennifer, yeah? Not always Jennifer. Wait. Let me ask someone else. Michael. What's your idea, Michael? What is the difference between can I sit here? May I sit here? Itu, ma'am. Yes. Can I sit here sama may I sit here kan? I sit here-nya sama, tapi itu, ma'am, beda ini, ma'am. Ada can sama may-nya, itu beda. Iya, bedanya apa? I know, satunya can, satunya may. Iya. Yeah. What is the difference between these two? Ayo. You have no ideas? Pass? Edgar, do you know what is the meaning? You don't know. Chelsea raised her hand. Yes, Chelsea, do you know the meaning? Do you know the difference? Can itu bisakah? Kalau okay. May itu mungkinkah? Mungkinkah? Oh, you mean the meaning, from the meaning. I'm not talking about the meaning, ya. Yeah? If you talk about the meaning, you can say, satunya can, satunya may, ma'am. Yeah, of course. Same, ya. Yeah? Maybe Kalista? Or Abner? Or Jackson? Yes? Aku, Rafael. Oh, Rafael. Yes, Rafael. Kalau can itu bisakah aku duduk di sini? Kalau may bolehkah aku duduk di sini? Iya, sama toh. Artinya, I'm not talking about the meaning. Kalau artinya bolehkah sama bolehkah atau dapatkah? Iya, memang. Nah, Angeline sampean. Siapa ini namanya? Jacqueline said can is for someone younger or same age, ma'am. But may someone older than us. Yeah, how do you call for that? How do you call for that? Yeah, almost correct, Jacqueline. Good ideas, Jacqueline. Itunya Jacqueline, good job. Yeah, good ideas. Kalau can I sit here, it is used for someone with the same age or under our age. May I sit here is used for someone who is older than us. Okay, good job. Yeah, yeah, benar. So, how do you call for that? Hello? No one knows. No one. Wow. Grade 4 does not understand English that much. Yeah, yo. No one knows. Jennifer wants to answer before. She is very curious. Yes, Jennifer, what's your answer? Orang yang hilang. Annabelle. Good job, Annabelle.
Annabelle has answered. Annabelle said, if may, if we use may, we use formal or polite. If we use can, it is informal. Understand, grade 4? Understand. Yeah. So, Jacqueline and siapa tadi? Annabelle. Yeah, Jacqueline and Annabelle understand the situation here. You can use can I sit here when it is informal. What is informal? Tidak resmi. Yeah, tidak resmi maksudnya, ma'am. Ya, digunakan untuk, ya sama seperti yang maksudnya Jacqueline. Someone who has the same age like us or under our age. Seumuran atau di bawah umur kita. Itu informal, tidak resmi. But you use may, it is formal, resmi, or polite, sopan. Sopan, tapi kalau kan itu ya, men, tidak sopan kan, men? Bukannya tidak sopan. Bukan tidak sopan. Ya, situasinya tidak formal, tidak resmi, dan digunakan untuk apa? Orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda. Hanya seumuran kita. Mengerti maksudnya, mem? Mengerti. Maksudnya mem itu yang kayak merasa itu ya, mem bisa gitu ya, mem. Kalau mau minta izin ini ya, minta izin ini ya, asking for permission. Iya. If you ask for permission to your mom, to ma'am, of course you use can or may. If you talk to your friends, you use which one? Can or may? Can. Understand. If you want to borrow your friend pencil, you use can or may? Can. If you want to go out and you ask permission to your mom, can or may. Today, this month is still February. May-nya nanti. 3 more months, ya. Ulang tahunku. Iya, ulang tahunku. Next, finish. Stop. Now take a look at the second pack. It can rain a lot in the rainy season. It may rain a lot in the rainy season. What's the difference? Yes? Ayo, you cannot answer? Ayo. No one. Wah, grade 4 ini ya. Mem, tidak resmi itu seperti apa? Duh, siapa ini yang nanya ini? Owen. Tidak resmi itu orang yang lebih muda, seumuran, lalu dalam kegiatan sehari-hari ngobrolnya. Kalau walaupun tidak seumuran, lebih muda, kalau di dalam rapat atau di kantor, itu namanya resmi, tidak boleh pakai can. Loh, mem, ini teman kerjaku, mem, seumuran. Aku kerja di kantor sama dia. Aku pakai can atau mem? Dia temanku, mem. Dan kita sedang ada di kantor, mem. Seumuran. Iya, seumuran. Tapi kita sedang ada di kantor, sedang meeting, for example. May. Iya, may. Ya, kita pakai yang formal. Kenapa, mem? Karena situasinya adalah situasi yang formal. Ngerti maksudnya, mem? Maksudnya resmi ya, mem? Iya, tadi nanya resmi itu yang kayak gimana. Sekarang resmi ya, mem? Mem gigit nanti. Nah, what about the second one? Yuk, cek. Hello, what is the meaning? It can rain a lot, berarti ini bisa. It may rain, ini boleh rain. Nah, what is that? Loh, mem, masa boleh, mem? Masa boleh? Ya, makanya mem tanya. It means bisa, ini bisa atau dapat. Kalau yang ini... Boleh. Boleh, iya. Bolehkah? Ya, yang ini ya.
Next, kalau yang ini, ayo. Diartikan sebagai apa? It can rain a lot in the rainy season. It means bisa saja, ya. Bisa, hujannya kan bisa, banyak in the rainy season, ya. Hujannya tuh banyak. Bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau yang ini. Kok malah boleh? Boleh ini? Mungkin, yes? Mungkin. Iya, good job ini mungkin. So, this one. Wait, mem jelaskan dulu sebentar. Yang ini, yang the first one. Iya, it shows apa? No, nggak mendengarkan. Bukannya boleh. It shows that. Shows it usually. Shows it usually. Yeah? Usually happens. Maksudnya, mem? It usually happens. Iya. Emang ini biasanya terjadi. Iya, biasanya terjadi. If you use it can rain a lot in the rainy season. Aduh, ya ampun, Gio Elsa Van dulu lihatan. Ya ampun. Goyang-goyang, joget-joget, ngobrol. Aduh. Kalau gitu di spotlight aja, Mam. Iya, biar. And it, yes. Duh, gak bisa diem. Ya. So, it usually happen. Maksudnya, Mam, ini biasanya terjadi. Jadi, kalau rainy season, hujannya tuh banyak. Ngerti maksudnya, ya? Terus. Jadi, maksudnya sering kali ini, terjadi, ya? Iya, it shows. It bisa jadi. It shows. It apa ini namanya? We call so it as possibility. Kemungkinan. So it means you are not sure whether there will be lot of rain or not. Ngerti maksudnya? Yes. Jadi maksudnya enggak sering-sering ya. Bukannya enggak sering, kita enggak yakin hujannya akan banyak atau tidak. Mengerti maksudnya, Mem? Mengerti. Kalau mungkin gitu. Ya, mengerti ya. Jadi, may in here, it's boleh. You ask for permission. May in here to show possibility. Menunjukkan kemungkinan. So, it means atau you are tidak. Not sure. Tidak, itu ya, Mem. Atau not sure. Iya, not sure. Nggak yakin akan hujannya banyak on rainy season. Tapi kalau you yang pakai can, it means it usually happen. Ya, so you make conclusion for what happened. What is that, Mem? Artinya maksudnya apa, Mem? Kamu menyimpulkan atas apa yang sudah terjadi. Iya. What is that artinya conclusion? Kesimpulan, menyimpulkan. Oke? Okay? Oke. Okay. Sampai sini masih bingung. So can and may can be used in different ideas. Can and may is used when we ask for permission, it means bisa, dapat, atau boleh. But in a, kenapa ya ini memang kasih tanda tanya ya. In a sentence, can and may can make different ideas. Can, it means you make conclusion for what happened. So it usually happen. For example, this is example, ya. Tata always come late. And usually she said, I'm sorry, ma'am, I'm late. I cannot get up early. Katanya si Tata. And then tomorrow, Tata still late. Yeah, she's still late. And it's 7:30. She hasn't come yet. Belum datang si Tata. And then mem say, it can happen every day. Yeah,
Mem bilang it can happen yesterday. Kenapa Mem bilang seperti itu? Karena sudah kebiasaannya si Tata datang terlambat. Because it usually happen, so I conclude, lalu Mem menyimpulkan dari yang sudah-sudah terjadi, memang seperti itu biasanya. Mengerti maksudnya Mem ya? Yes, Mem. Tapi yes, kami yang mungkin ini berarti belum mesti, enggak tahu. Karena mungkin datangnya dia telatnya jarang-jarang. Yeah, for example, Tata hasn't come yet, ma'am. It's already 7:30. She may come late. Just wait. Nah, kenapa ma'am pakai may? Karena masih mungkin kita belum tahu. Ngerti maksudnya? Masih possibility. Understand, great for? Yes, ma'am, understand. Yeah. Now, take a look. Ya, kurang 5 menit lagi. Nah, Ken and me, can you play piano? Not very well. May I play the piano? Yes, you may. What is the difference? This one and this one. I wanna the difference is, dia akan nanya-nya, apakah kamu bisa? Ya, tahu. Mem tahu itu. I know, ma'am. I know, ma'am. I know aja, ma'am. Bingung. Kalista, oke. Okay. Kalau yang Ken itu yang orang tua yang apa namanya tanya ke anaknya. Oke, okay, Ken. Iya, ask for ability, menanyakan kemampuannya. Ya, yeah. Kalau yang May itu anaknya tanya ke orang tuanya. Iya, anaknya minta izin, bukan tanya ya. Jadi maksudnya bukan ini orang tuanya yang ngomong, kalau yang ini anaknya yang ngomong, bukan ya. Maksudnya Kalista, yang ini menanyakan kemampuannya, dia bisa atau tidak mamanya. Tanya ke anaknya. Kalau ini yang Mei, anaknya meminta izin. So, we can say, nah, now take a look the use of may and can. Kegunaannya may sama can. No, may and can. Diversuskan, ya. Wait, mem gedekan biar kelihatan. Ya. Nah, for request. May and can is used to make request. Take a look. May and can digunakan untuk membuat permintaan, berarti minta sesuatu. Maksudnya meminta mem. Ya minta sesuatu ya. For example mem, nah take a look. May I borrow your book? Can I borrow your book? Nah, sama mem, sama. Boleh digunakan dua-duanya, boleh. Bedanya apa tadi seperti yang mem bilang tadi? The difference is that polite, formal or informal. Understand? Yes. Iya, yang jawab hanya Jacqueline aja biar ya. Yang lain enggak ngerti berarti ya. So may and can be made, ya, bisa dibuat ya. For request, both of them. But may is more polite. May lebih sopan. Next, can and may can be used to ask for permission. Untuk izin, memberi izin atau minta izin. Nah, ini. Oke? Okay? Minta izin. But of course, which one is more polite? May. Sama ya. Bisa minta izin, kalau mau minta izin itu boleh pakai may, boleh pakai can. Tapi kalau itu orang lebih tua, ya kita harus pakai may. Understand? Yes, ma'am. Next. Ma'am, Daniel mau tanya, ma'am. Yes, Daniel. Kalau Daniel menggunakan may itu buat orang yang lebih muda dari Daniel atau seumuran boleh? Boleh, kalau itu tidak dikenal. Ya, lebih sopan karena kita mengenal dia. Understand? Yes.
ma'am. Iya, tapi kalau sama adik, sama teman, enggak apa-apa pakai can. Tapi kalau mau pakai ma'am, lebih sopan ya, boleh enggak apa-apa. Silakan. Next possibility yang tadi ma'am jelaskan yang rain tadi ya. Lu ma'am apa different-nya ma'am? This is May, this is can. Kalau May something not certain, belum pasti or not sure, it may snow tomorrow. So it means you are not sure. Pakai len itu ma'am. Itu lo len. I'm less than 1 minute ma'am. Yeah, I know. Yeah, after this you have to take rest and then I'll see you again 11:20, okay? Hey, ma'am, see you. Iya, iya, see you. For possibility yang tadi, general statement, maksudnya biasanya terjadi, oke? Okay? Oke. Okay. I'll see you again 11:20. Bye bye. Iya. Oh mau pakai? Oh iya iya. Ya kalau mem pakai ya enggak. Aku enggak kerja enak nganggur. See you, ma'am. Ya, see you. Di grup ortu juga boleh dikasih enggak, ma'am? Di grup ortu boleh dikasih juga. Ma'am udah ngasih. Kalau di grup ortu sekalian banyak nanti. Ini only two slide. Makanya take a screenshot aja. Ayo. Take a screenshot. If you cannot take a screenshot, I will send to your friends, your our group ya, yang grade 4 ya, not the parents. But if you still do not join with that group, you WA mem ya, you WhatsApp mem, I will send to you, okay? Write it on Android. Okay. Iya. Cuma satu doang. Wait, finish, take a screenshot, this part finish. Finish. Done. Next. Okay, this one. Finish. Belum, ma'am. Not yet. Yeah. Fill in the blank using the correct form of modal verb. Remember, you have to use modal verb. Should, must, can, or may. But it is possible to use negative, not only positive. Remember, it is possible to use negative, so that's why you have to understand the meaning. Understand? Yes, ma'am. Ma'am, ini yeah. Ditulis di notebook atau? Yes, di notebook. Ditulis so, soalnya ma'am. Juga. Ditulis di soal. We will soalnya juga. On Thursday. We will discuss on Thursday, okay? Okay, ma'am. Soalnya juga. Itu soalnya juga ditulis. Iya, Honey Bunny. Finish. Take a screenshot, finish. Finish. Next. Take a screenshot. Finish. So there are two parts. Wait, ma'am, wait. Yeah. There are two part. Part one, number one to 15, to 12, I guess. And then the second part, 15, I guess. This is the last one. So there are 4 slides. Did you get that? Hello? What? Yang sebelumnya belum mungkin aku. Okay. There are 4 slides. 4 slides. The first and the second, yang slide 1 and 2 is a conversation. And this one, number 1 to 15, fill in the blanks. Okay? Ma'am, can you please? Yes? May you please share the last slide? I haven't screenshot, sorry. Last slide, this one, okay. Yeah. Are you done? Take a screenshot, 1, 2, 3, click, done. Okay, it's very nice to see you today. I'll see you again on Thursday because tomorrow there is no English. Okay. See you. Yeah, this is homework. Yeah, we are going to discuss next Thursday. Okay. Mem carefully.
I'll see you on Thursday. We are going to discuss. This is a homework. Remember, when you do not your homework, don't leave. Yeah. Itu loh, mam. Teman-teman ini pada disuruh stop ngirimnya nanti memorinya banyak malah dikirim ke. Ya. You can put it. You can delete it if you don't need it. Right? Okay. That's all for today. It's time for Mam Jenny to teach you. I'll see you again next Thursday. Okay, grade 4. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Have a nice day. Have a nice day, ma'am. Wait, let's make Mam Jenny as a host. Where are you? Her name is... Okay, good morning, everybody. Ma'am, banyak. Ma'am, banyak yang matiin kan. Ma'am Fitri. Turn on the cam, please, everyone. Okay, good morning. Ma'am Jenny. Hey, pay attention to Ma'am Jenny, please. Okay, halo. Halo, Ma'am Fitri. Halo, Ma'am Fitri. Halo, Ma'am Jenny. Halo. Halo, Ma'am Jenny. Halo, Ma'am. Kok ada yang namanya sistem rangka? Ada yang namanya 24 gold gitu. Golden mode. Namanya yang sistem rangka itu Owen. Mam Jenny. Namanya channelnya diganti. Iya. Mam Jenny kemute, mam. Si Jen. Mam belum unmute. Kan kamu panggil aku, halo Mam Jenny. Aku bilang nah, Mam Jenny, di sini ada Mam Jenny. Sudah terdengar? Dengar. Oke. Sudah. Nanti kita buat rule dulu ya. Kalau Mam bicara, yang lain diam dulu. Nanti kalau kalian mau bertanya, boleh lambaikan tangan. Gitu ya? Biar ini suaranya terdengar. Oh, ada stikernya kok, Mam, yang bisa raise hand gitu. Iya nak, iya. Oke. Sekarang ambil buku bahasa Indonesianya, LKS bahasa Indonesia. LKS bahasa Indonesia tema 7. Tema 7 itu alam berapa? Tema 7 tentang menjelaskan informasi dari teks eksposisi. Oh, kalimat penjelas ya. Halaman berapa, Mas? Tema 7 halaman berapa ini? Nah. Itu yang namanya sistem rangka. Ayo nak diganti namanya. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Tentang kalimat ya. Ya, mem. Pertama sama. Iya, mem. Gagasan pokok. Iya, mem udah share screen kelihatan enggak? Terlihat? Belum, masih loading. Belum. Loading. Sharing, mem. Loading. Ya. Bentar ya, Nak ya. Putus. Masih hitam. Di sini loading. Iya, mem. Loadingnya sedikit. Iya, mem. Suaranya mem putus. Iya, sabar ya, Nak ya. Aku malah nggak keluar itunya. Sebentar, tunggu dulu. Iya, sebentar ya, sabar ya. Mm-mm. Sabar, guys. Masalah koneksi. Mem, nggak ingat. Gelap. Evelyn, mute. Evelyn, mute. Oh, nggak. Aku kok. Mem. Tiangnya basah. Punya kok mem nanti jangan sampai jam 12 kayak gitu. Janganlah. Ini pasti internet ini hitam. Pasti tiangnya basah. Waduh, gimana nih kok ada screen share? Udah Wendy, macam sabar. Ya, aku tarik nafas dan membuka.
lupa dimatiin terus dinyalain lagi, Mem. Maaf loh, Mem. Mengganggu. Saya muncul. Oke, okay, keluar. Keluar. Tapi Mem Jenny ninggalin kita. Halo, aku Giovanno. Bohong. Bohong. Wajahnya bukan Giovanno. Sebentar, Nak. Pindah laptop. Udah kelihatan Mem share screen-nya. Iya, Mem udah kan ada dua loh. Udah kelihatan Mem. Mem Jenny pergi. Iya, sebentar, Nak. Hey, yo. Meet Mem, we win. Oke. Okay. Itu apa, Mem? Bentar ya, Nak ya. Laptopnya ini error. Laptopnya error karena tiangnya basah habis hujan. Memi win terus ini tes sudah oke mem putus mem iya Oke, okay, can you see the screen? Yep, I can see. Yes, ma'am. Jenis-jenis. Iya. Yeah. Oh, nggak bisa ya? Loh, nggak bisa. Ini lebih cepat, ma'am. Kelihatannya. Iya, banyak waktu yang terbuang. Ayo, karena gangguan teknis. Taruh sini aja. Teknik, gangguan teknisnya karena ini apa ya? Tinggal 22 menit lagi. Ya, ayo, kita semangat ya. Semangat. Oke. Anak-anak, tadi sudah buka bukunya ya semua LKS Bahasa Indonesia? Sudah. 18. Oke, okay, itu halaman 18. Sudah baca-baca? Sudah baca-baca belum? Belum sempat, Mem. Semuanya sudah pernah baca, Mem. Tentang ya, jantung dan administrasi. Sekarang belum. Ya, ayo. Tadi aturannya Mem apa? Kalau Mem bicara, yang lain harus di? Diam. Harus diam. Oke, good job. Sebelum Mem masuk ke materi, Mem mau kenalin dulu bahwa ada beberapa jenis paragraf. Ada paragraf narasi, deskripsi, persuasi, dan eksposisi. Nah, hari ini kita fokus ke paragraf eksposisi. Ya, fokus ya semuanya. Kita ke paragraf eksposisi. Coba Mem mau tanya dulu. Kita main tebak-tebakan ya. Kalau mau jawab, angkat tangannya, lambaikan tangannya ya. Ini gambar buah jeruk. Kira-kira hal yang kalian ketahui tentang buah jeruk itu apa? Ini, Mem. Angkat tangannya. Dia manis. Dia ya, Serafina, Nak. Apa? Ayo, dia mengandung. Mengandung. Ini kenapa? Ya, itu sehat bagi tubuh. Good job. Terus? Jennifer, apa, Nak? Selain mengandung itu? Banyak vitamin C. Good job. Yang lainnya? Aku, Mem. Ya, oke. Okay. Siapa? Langsung aja jawab. Siapa? Mencegah sariawan. Sudah ya, tahu ya. Tahu, Mem. Yang ketiga ada macam-macam jeruknya, Mem. Jeruk nipis. Warnanya jingga. Oke, sekarang coba Mem tanya. Gambar kedua. Kira-kira wortel. Yang kalian ketahui tentang wortel apa? Aku, Mem. Mengandung vitamin A. Mengandung vitamin A. Bisa menyehatkan mata. Raise hand. Raise your hand. Ya, oke. Okay. Raise your hand. Lalu ada apa lagi, Nak? Yang di partisipan aja banyaknya. Aku bisa hilangkan. Lois, angkat tangan. Lois. Mengandung vitamin C. Ya, terus sudah. Untuk apa lagi? Untuk kesehatan mata. Untuk kesehatan. Aduh.
Maaf ya, ini laptopnya Mem Wiwi. Halo, Mister. Kesehatan mata. Kesehatan mata ya, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ayo gambar ini gambar apa? Gambar mana, Mem? Gambar polusi, polusi udara. Kira-kira dari gambar ini informasi apa yang kalian dapat? Angelina. Ayo satu-satu Angelina. Bisa membuat sesak nafas. Ya, akibat dari polusi udara bisa membuat sesak nafas. Terus juga buat batuk, Mem. Buat batuk, pintar. Berarti kalian sudah tahu ya. Pencemaran udara. Dan pencemaran udara, Mem. Udara. Ya, bisa pencemaran udara. Nah, ada yang belum diadmin. Kalian sudah tahu. Ada informasi-informasi apa yang kalian peroleh? Ayo. Informasi. Mem, ada yang belum diadmit katanya Mister, tolong diadmit. Ya, sudah, Nak. Oke, sudah tahu ya. Sekarang coba Mem tanya. Kalian suka baca koran? Suka. Anda enggak suka. Enggak suka, enggak suka. Enggak terlalu enggak suka. Dan enggak lagi artikel? Pernah. Ketika kalian baca itu, kalian tahu enggak mendapatkan informasi enggak dari yang enggak bisa dengar apa? Iya. Ada membaca kayak ada yang hal yang terjadi. Ya, pinter. Nah, kayak ada berita. Ya, sekarang mem yang bicara, berarti yang lainnya harus silent. Oke, dengerin mem ya. Oke, silent. Mem mau jelaskan. Nah, yang tadi kalian sudah sebutkan, tadi ada wortel itu untuk vitamin A, bagi kesehatan mata. Itu berarti berupa informasi yang kita peroleh ketika kita melihat atau membaca tentang wortel. Nah, ketika kalian baca Audrey. Ketika kalian baca tadi majalah, artikel atau koran itu ada informasi yang kalian dapatkan. Ya, Panda tadi. Iya. Nah, itu yang disebut dengan teks eksposisi. Di buku kalian tadi tema 7 ada teks eksposisi adalah karangan yang isinya berusaha menjelaskan dan menguraikan suatu informasi yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membacanya. Oke, garis bawahi boleh, stabilo boleh, kata isinya berusaha menjelaskan dan menguraikan suatu informasi. Boleh kasih garis bawah. Boleh garis bawah, boleh stabilo, boleh. Kata kuncinya itu. Jadi teks eksposisi itu isinya berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan informasi. Menguraikan informasi. Itu ya, di bold boleh, stabilo boleh. Oke. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama bersifat objektif. Objektif itu apa sih, Mem? Ada pembahasan. Ya, pada pembahasan persoalan tidak memihak kepada siapapun. Jadi nggak boleh dia isinya tuh memihak A atau memihak B, itu tidak boleh ya. Jadi harus yang namanya objektif. Yang kedua, gaya penulisan. Gaya penulisannya harus singkat, padat, dan jelas. Berikutnya yang ketiga, harus sesuai fakta. Fakta itu kenyataan. Yang seperti kenyataan apa? Harus bisa dijelaskan dengan data. Sudah belajar kan di matematika data, ada pengolahan data. Nah, ini ya, juga ingat. Harus disesuaikan dengan fakta, data. Harus ada data ya. Yang terakhir, informatif. Maksudnya, ketika kamu membaca, mendapat informasi. Nah, tadi sudah tahu kan, kalau kita tahu, baca. Tahu, waktu ada gambar wortel. Terus kita ada mendapat informasi tambahan. Ya, oke, pinter Owen, good job. Berikutnya. Nah, Mem, ketika kita baca tuh teksnya,
terus gimana ya mem cara menemukan informasi dalam teks itu? Nah, yang pertama kita harus ada judul teksnya, judul teks bacaannya. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Nah, ini biasanya anak-anak sering malas baca. Nah, tapi di sini kita harus baca, membaca, rajin-rajin membaca ya. Yang ketiga, lalu kita catat informasi apa yang kita peroleh pada bacaan tersebut. Yang keempat, menemukan gagasan utama. Ya, Owen, kan mem masih bicara. Nanti kalau mem tanya, baru menjawab ya. Nanti mem kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, diterima maafnya Owen, anak pintar. Yang terakhir, menemukan gagasan utama. Jangan bosan-bosan, aduh gagasan utama lagi. Ya ini yang kita pelajari ya, yang terakhir. Cara menemukannya adalah menemukan gagasan utama. Coba sekarang mem mau kasih contoh. Bisa baca cepat? Bisa mem. Bisa, tapi okay, gak coba. Terlalu. Baca cepat. Baca cepat ini dalam hati aja. Sudah? Ayo. Sudah kelas 4, bacanya harus cepat. Sudah? Finish? Sudah, mem. Oke, good job. Coba. Tadi itu kalau kita mau menemukan informasi dari teks eksposisi, yang pertama ada. Harus ada apa? Ada judul teks bacaannya. Ini ada ya, judulnya? Judulnya ada ya? Ada. Tentang suku bangsa di Indonesia. Lalu tadi sudah membaca keseluruhan isinya. Sudah baca. Nah, sekarang kira-kira informasi apa yang kalian peroleh? Oke, mem kasih kesempatan. Yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, yang mau menjawab, angkat tangan. Dari teks tersebut, kira-kira informasi apa yang anak-anak temukan? Tadi katanya sudah baca. Ayo, yang mau bertanya, yang mau menjawab, angkat tangannya. Ini Luisa sama Owen angkat tangan. Siapa? Owen. Owen, apa nak? Selain yang sudah mem tulis di sini, kira-kira informasi apa yang kamu temukan? Apa itu Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa? Iya kan, mem sudah tulis. Informasi lainnya nak? Informasinya yang saya miliki, Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila, bukan hanya slogan. Iya, mem sudah tulis di sini juga. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo yang lain. Evelyn apa nak yang kamu peroleh? Gak dengar mem. Dari... Apa nak? Oh gak tangkap tangan. Apa Evelyn? Mem. Diana. Ya? Pancasila bukan hanya. Pancasila apa nak? Pancasila. Kayaknya mic-nya rusak sih, mem. Iya. Tadi kan sudah dijawab sama Owen ya. Yang lain apa? Coba lihat di paragraf kedua. Mem ada yang angkat tangan. Di paragraf kedua. Mem, Evelyn itu kayaknya mic-nya rusak. Iya, enggak apa-apa. Yang lainnya. Mem bantu ya. Suku bangsa yang terbesar apa nak? Terbesar di Indonesia. Suku bangsa yang terbesar ini ya adalah suku Jawa. Ini kira-kira berupa informasi yang kalian peroleh enggak? Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi nak? Suku bangsa terbesarnya adalah suku Jawa, men. Iya, lalu apa lagi nak? Informasi yang kalian peroleh dari bacaan ini? Suku yang paling sedikit? Suku yang paling sedikit. Suku Nias? Iya, good.
Jadi ketika kalian baca, kalian tahu, oh dari suku bangsa di Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Nah, Indonesia itu juga punya semboyan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa lagi yang kalian peroleh? Suku paling banyak di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa. Yang paling sedikit adalah suku Nia. Coba nih, yang berikutnya ada di buku kalian. Kira-kira penyakit jantung dan stroke apa? Penyakit jantung dan stroke. Iya. Yang kalian peroleh dari penyakit jantung dan stroke adalah penyakit paling berbahaya. Good. Next. Apalagi yang kalian peroleh? Penyakit ya, ini menyerang. Ada beberapa faktor. Penyakit ini menyerang siapapun yang tidak mengenal jenis kelamin dan penyakit usia. Penyakit ini menyerang siapapun untuk yang tidak mengenal jenis kelamin dan usia penderitaannya. Iya, good. Berikutnya. Informasi kan nggak boleh pakai kata ini, mem. Ada beberapa faktor. Tidak jelas. Penyakit ini menyerang tiba-tiba. Penyakit jantung. Faktor dan bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke diantaranya adalah makanan-makanan dan minuman yang keras. Iya, jadi harus dijelaskan apa, jangan ini, jangan itu, jangan tersebut, nggak boleh pakai kata-kata itu, tapi pakai kata yang menjelaskan informasi tersebut. Iya, ya, supaya nyambung gitu loh, Mem, supaya nyambung. Masuk ini tuh siapa? Iya, pinter Owen. Jadi dari informasi yang kita baca, anak-anak harus membuat kalimat berupa informasi yang kalian temukan. Jadi enggak plek di copy paste langsung plek gitu, enggak. Tapi kalian harus membuat kata-kata yang kalian temukan dari informasi bacaan tersebut. Oke? Okay? Berikutnya. Okay. Mem punya contoh lagi tentang lidah buaya. Baca cepat. Oke. Okay. Udah kelas 4 harus bisa baca cepat. Baca cepat dan memahami ya. Mem, itu ada ininya itu boleh diganti tuh, Mem. Tanamannya ini. Maksud ada ininya kan? Nggak boleh, Mem. Kalau ada ini. Owen, ini kan tentang dalam paragraf yang berisi. Ini paragrafnya, teks bacaannya. Nanti ketika kamu membuat kesimpulan, itu harus yang jelas tentang apa. Ya. Mem, obat sembelit itu apa? Ya, Nak? Obat sembelit itu apa? Yang paling bawah. Obat untuk sakit pantat. Obat sembelit itu kalau misalkan kamu nggak bisa BAB itu loh. Nggak bisa. Sen, ya. Kamu cari-cari. Siapa yang teruskan. Ya, Owen kenapa, Nak? Serapin. Bukan, nanti Owen cuma nanya, Mem. Punya pendapat, informasi. Ini peneliti ya, Mas. Pendapatnya Aun itu, Mem, apa ya? Yang lidah buaya sudah ada dari dulu digunakan oleh nenek moyang kita untuk mengobatan tradisional. Itu informasinya, Aun. Oke, Owen informasinya itu good. Ada lagi? Aku, Mem. Siapa? Daun lidah buaya ini memiliki serat yang terdapat pada daging kulit tersebut. Iya, ada serat. Kalian pernah lihat lidah buaya kan? Pernah. Aku punya tanamannya, Mem. Pernah. Kayak gigi buaya. Ya, kayak akan serat. Lalu apa lagi informasi yang kalian peroleh dari teks bacaan ini? Tanaman lidah buaya berbentuk daun dengan memiliki ciri seperti bentuk daun panjang serta tebal dan berwarna hijau. Coba Jennifer. Mem, sorry, Mem. Tadi wifi-ku tiba-tiba mati, Mem. Ya, kenapa, Nak? Sorry, tadi aku tiba-tiba ke lift soalnya wifi ku mati. Jadi gak bisa join lagi tadi. Walaupun sudah diketahui khasiatnya, namun para peneliti menemukan khasiat. Apa itu, Mem, khasiat?
khasiat itu manfaat. Coba ya. Jennifer buat lebih kalimat sendiri, kan tadi Mem udah bilang kalimat oh, selain itu positif. Membantu peradangan selain yang itu disegap. Apa? Selain itu lidah selain buaya. Itu apanya? Itu apa? Ya. Setelah itu juga lidah ayo, buaya juga Jennifer. Sebagai obat sembelit. Iya, good job. Lidah buaya membantu peradangan yang disebabkan oleh cedera. Iya, pinter. Good. Next, ini ya sekarang agak panjang. Oke, baca cepat. Mem, Owen gak punya pendapat. Ya, apa Owen? Pendapatnya adalah kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Oke, yang lain? Yang lain? Pendapat yang lain, Mem? Pendapat yang lain, ayo. Aku Mem. Gotong royong dalam membersihkan dan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Iya, coba pakai kalimatnya sendiri, ayo. Diringkas aja, disingkat. Oh, ini Mem. Tahu, Mem. Kebersihan lingkungan merupakan faktor sangat penting dan perlu diperhatikan masyarakat. Sama. Tadi kan Owen udah jawab, nak. Nih, informasi yang bisa diperoleh selain itu adalah nah itu Mem. Kegiatan penanggulangan. Iya. Yang nomor dua. Mem. Iya, Owen. Iya, Owen. Iya. Iya, nak. Iya. Mem, gak doa. Jangan lihat jam ini. Iya, ha. Tadi telat jamnya. Oke. Nanti tinggal berapa? 3 menit lagi ya? Iya. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Nah, coba coba di sini kalian baca cepat tadi ya. Kira-kira gagasan utama di paragraf pertama apa? Gagasan utama. Oh, iya, iya. Apa bisa, Mem? Ayo, pakai kalimatnya sendiri. Atas. Kebersihan lingkungan merupakan faktor penting dan perlu diperhatikan masyarakat. Dan perlu diperhatikan. Ya. Paragraf yang kedua? Paragraf keduanya adalah gotong royong dalam membersihkan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara jelas. Gagasan utama, ayo. Masa pakai kalimat itu? Itu kan kalimat utama. Gagasan utama itu gagasan utama diringkas. Iya, ayo. Jangan semuanya dibaca. Jadi semuanya boleh diganti gitu loh, Mem. Iya, iya. Apa dong? Kalau paragraf kedua apa gagasan utamanya? Apa, ayo? Boleh nggak kalau... Kegiatan penanggulan tersebut diantara membuang sampah pada tempatnya, pendauran ulang sampah organik dan non organik dan lain sebagainya. Paragraf kedua, Owen. Paragraf kedua memangnya. Paragraf kedua. Tahu kan paragraf itu mana kalimat yang menjorok ke dalam itu? Itu paragraf baru. Paragraf kedua ini gotong royong. Oh ya, Mem. Iya. Boleh nggak kalau Mem, gini, salah satu alternatif pencegahan pencemaran lingkungan adalah bergotong royong membersihkan lingkungan. Iya, boleh. Benar, toh? Iya, paragraf kedua kan berisi tentang itu, toh? Iya, Mem. Iya, kan? Sekarang coba. Ini, gagasan utamanya. Gagasan utamanya ya, Mem? Aku tahu, Mem. Oh, gagasan. Gagasan utama. Gagasan yang kedua ya, Mem. Aku tahu, Mem. Yang lidah buaya, nak. Tanaman lidah buaya, Owen. Aku tahu, Mem. Iya, siapa itu? Ayo jawab.
Lidah buaya ada dari dulu digunakan oleh nenek moyang untuk pengobatan tradisional. Boleh nggak kalau mem singkat, lidah buaya berfungsi untuk pengobatan? Boleh. Boleh, kan kalimat ini paragraf. Boleh, asal intinya sama. Iya, iya, pinter Dayu. Kalau ini? Dikata pakai jantung dan dia. Stroke. Aku ya, tahu. Apa? Penyakit gagasan jantung dan stroke. Paragrafnya ya, mem? Paragraf. Atau gagasan utamanya, mem? Aku tahu, mem. Gagasan utamanya. Jantung dan stroke. Aku tahu, mem. Gagasan utamanya. Penyakit jantung dan stroke adalah paling berbahaya. Penyakit berbahaya. Iya, paling berbahaya. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham tentang mencari informasi dan gagasan pokok utama dalam para teks eksposisi. Ada yang belum paham? Oh, kalau ditanya nggak ada yang jawab. Oh, mau tanya, Mem. Ya, Owen, apa, Nak? Gagasan utama itu, maksudnya Mem itu, gagasan utama itu yang kayak, itu ya, Mem, yang penyakit jantung dan stroke itu ya, Mem. Yang kayak ada satu dan duanya gitu ya, Mem. Ya, gini, gagasan pokok itu ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok, ide dari paragraf tersebut, dari bacaan tersebut. Kalau paragraf itu yang ini loh, Owen. Setiap kalimat yang menjorok masuk ke dalam itu namanya paragraf. Ini kan ada bacaan ini terdiri dari berapa paragraf? Dua. Dua, iya ini. Nah, tadi kan Mem tanya. Terus itu yang paragraf pertamanya itu yang ya. Penyakit jantung dan stroke itu ya, sama yang paragrafnya itu ya. Ada beberapa faktor. Iya, beberapa faktor yang menyebabkan penyakit stroke. Pintar. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, kalau dikasih kesempatan suaranya tiba-tiba hilang semua. Mem, Owen mau tanya, Mem. Iya, tanya lagi Owen. Kalimat utama itu betul ya, Mem. Kalau misal kalimat utama itu harus di apa ya? Harus kayak di depan gitu, Mem, kalimat utama. Enggak, kalimat utama juga ada di akhir paragraf, Nak. Oh, jadi maksudnya Mem itu harus cari kata kunci gitu. Kalau di belakang ada kunci ya berarti di kalimat utamanya di depan. Iya, jadi gini, kalau kita kan mencari di sini kan teks eksposisi cari informasi dan gagasan utamanya, ide pokoknya di teks tersebut. Kalau kalian mau cari kalimat utama terus nyari gagasan pokoknya ya nggak apa-apa. Tapi itu kerja dua kali. Kan sudah belajar kalimat utama dan kalimat penjelas, toh? Oh ya udah. Udah. Kalimat penjelas itu yang itu ya, Mem. Yang informasinya itu kan, Mem. Soalnya tadi pagi Mister ya nerangkan itu, Mem. Nah, kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Tapi kita nggak bahas itu sekarang, Owen. Kita bahas tentang teks eksposisi. Tadi kan Mem tanya, informasi apa yang ada dalam bacaan? Lalu, coba cari gagasan pokoknya apa? Ya, Owen ya? Ya, ya, Mem. Jangan, jangan dibolak-balik, Owen. Mem, Mem, Owen nggak punya pertanyaan lagi, Mem. Oke, udah. Udah nih, semangat ya. Tetap rajin membaca. Semangat, Mem. Semangat, ya. Mem. Rajin membaca. Doa. Iya, semangat. Berhasil semuanya ya. Bye. Bye, Mem. Mem. Thank you, Mem. Thank you, Mem. Thank you, Mem. Bye, Mem. Thank you, Mem. Berdoa. Doa masing-masing di rumah. Perjuangannya udah live semua. Oh, apa-apa. Langsung 29. Ya, berdoa. Berdoa masing-masing ya. Ya, wes. Bye-bye. Ini. Bye-bye, Mem. Bye. Thank you, Mem. Bye-bye semuanya. Bye. Dadah. Bye, Mem. Thank you. Thank you.